Oke okay, ya, oke. Okay. So teman-teman uh, nih ada, uh, tolong Dokter Marienda ini anotate-nya jangan jangan bergerak. Oke, okay, so uh, terima kasih karena ini rekaman udah baru mulai, saya mulai dulu deh. Intinya uh, saya akan share sedikit tentang apa sih jawaban teman-teman terhadap apa namanya uh, soal yang sudah kita share ya. Ini pasien ke-313 kita ini, Tuan F, laki-laki 45 tahun, pekerja bangunan dengan sesak napas sudah lima hari, tekanan darahnya sekian, ronhi di basal paru, bising jantung dari pemeriksaan fisik tidak jelas, ada udem tungkai, pasien rujukan dari vaskes kontrol di sana kurang lebih tiga bulan ini dengan obat-obatan digoksin, ramipril, mini aspi, sosorbit, bisoprolol, furosemid, dan spironolakton. Mbak Andri, ini ada yang anoteti bisa dihilangin nggak ya ini yang bawahnya ini? Mungkin bisa dibantu baca kaki dan rawat inap. Ini adalah ECG-nya ya. ECG-nya kayak gini. Apa ini ECG-nya? Nanti kita bahas ya. Ini saya mau menunjukkan jawaban teman-teman ya. Ini ada AF, VES ya, tidak jelas, infak anterior tapi belum jelas, riwayat echo uh, sebentar. Uh, saya ulang ya, maaf. Uh, ini pur RW progression, left bundle bundle block sudah dinilai, hipertrofi tidak jelas ya. Kemudian rekam jantung, restriksi cairan, furosemi 2 ampul, ramipil, bisoprol, pasang urin kateter, atorvastatin, siapkan angiografi. Kemudian digoksin setengah ampul bolus kalau perlu, siapkan ICU. Kalau perlu kardioversi, ini tadi oleh Mbak Dokter Mbak Evelyn ya. Kemudian Mas Hendri menjawabnya sebagai irama afib, pura uh, progression, rawat inap, fluid challenge dulu diberikan fluid challenge, Padahal pasiennya kan udah ada ronki ya, masa harus 10 challenge ya. Kemudian dokter Alfian menjawab AF dengan oksigen PVC. Mbak Misel menjawab sebagai AF ya. Kemudian ADHF masuk dobutamin, furosemid. Kusnul dobutamin dan Mas Sun ini dengan AF oksigenasi echo ya. Ini yang dari Telegram. Hmm. Eh, eh. Kemudian ini dari IG agak lebih banyak beragam. Ada becat echo, Digoxin, antikoagulan, ya. Aku langudin kemudian memberikan diuretik tapi minta dihindari bolus, inotropik, kateter urin, ya. Ramipril, bisoprolol, spironolakton, ya. Ya overall semuanya memberikan terapi-terapi untuk akut heart failure. Ada yang tetap memberikan full challenge, 250 dulu naik baru kurosome ditunda ya karena tensinya rendah mungkin ya. Oke, okay. saya tunjukkan pada waktu saya masuk ke anu uh, IG story. Sebagian besar menjawab AF ya, tapi A masih ada yang menjawab sinus. Nanti mungkin bisa diterangkan sama dokter FI. Kenapa kok bisa ada yang jawab sinus ya? Jadi sedih nih ya. Terus ini rate control ada 355, rhythm control 408. Apa yang dilakukan dengan rhythm control? Sebagian besar melakukan heparin dulu di TEE baru kardioversi, ada yang langsung kardioversi 18%. Yang tidak hanya 50%. Kemudian karena pasien bisoprolol on digoxin, sebagian besar stop bisoprolol lanjut keduanya ada yang stop digoxin, ada stop keduanya. Kemudian pasien 314, ini yang nanti juga akan dibahas oleh Dr. Evi, 50 tahun, capek, berdebar, hilang timbul, sesak berat, ya sesak berat, RR-nya 36, ronki di seluruh lapangan paru, dem paru, nih, tensinya sekian. Bacaan ck seperti ini. Apa yang dilakukan? Nah, ini beberapa teman masih menjawab sebagai irama SVT. Ya. Ada yang menjawab sebagai irama sinus. Ya. semi dobutamin masuk. Nah, Mas Rahmat ini biasanya yang agak teliti iramanya AF. Oh, tapi ini masih menjawab 313 ya, Mas Mas Rahmat ya. Ini tadi 313, tadi udah kan beliau enggak menjawab 314 ya. Ah, ini 314 Irama naro kompleks takikardi atrial flutter 2 banding 1. Ah, oke. Okay. Antikoagulan rate control. SVT WPW, Mbak Aristi menjawab sebagai eh, ya udah deh. Nah ini, ini saya share di uh, tele, uh, IG. Masih ada yang menjawab sinus, SVT, atrial fibrilasi, tapi sebagian besar menjawab sebagai atrial flutter. Usulnya dengan rate sekian pemberian digoksin injeksi, 49 Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti yang akan dijawab oleh Dokter uh, uh, Revi, ya. Monggo Dokter Revi. Halo. Baik, terima kasih Dokter. Terima kasih, Dokter Yusuf. Dokter Emil ini kayak persidangan di malam kemerdekaan, gitu, Dok. Ya Allah, uh, sebenarnya kalau menjawab, mungkin Nggak sepenuhnya menjawab ya, Dok. Tapi diusahakan ini berbagi pengalaman, gitu aja, ya, Dok. Ya, uh, mohon, mohon saran nanti dari Dokter Emil dan Dokter Yusuf. Eh, uh, mungkin apabila ada yang bisa ditambahkan, Dok, di PowerPoint nanti, eh. Uh, Apakah sudah bisa dilihat, Dok? Bisa, Dok. Bisa jelas. Oke, okay. uh, izin saya mulai perkenalkan sebelumnya nama saya Dr. Revi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sehari-hari saya beraktivitas di Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto dan sekitarnya, beredarnya dok. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di webinar seri satu hari satu EKG kemerdekaan seri ya dok ya. Malam ini kita mencoba untuk sedikit belajar tentang pembahasan soal 313 dan 314. Uh, sedikit diulang, ini ada esek yang sudah disajikan Dr. Yusuf tadi, laki-laki 45 tahun, pekerja bangunan, sesak nafas, tensi 79 per 50, laki di basal paru, bising nggak jelas, edema tungkai dengan riwayat pengobatan gagal jantung sebelumnya. Pertanyaannya ini ECG apa gitu? Dari bermacam-macam jawaban yang disebutkan, uh, kalau boleh uh, saya, saya usul jawaban dok ini adalah irama atrial fibrilasi dengan Uh, ekstrasistol ya Dok, mungkin asman fenomena dengan uh, gambaran QRS kompleks yang agak melebar di sini lebih dari uh, 100. Ini karena dua kotak setengah sekitar ya Dok ya. Jadi kemungkinan di sini ada suatu intraventricular conduction delay atau suatu LBBB type yang non typical juga bisa. Uh, yang jelas ini qrs melebar. Kemudian eh uh, soal 314 314 laki-laki 50 tahun petani keluhannya berdebar sering capek ECG ini adalah suatu atrial flutter dengan rasio 2 banding 1 uh, ronki full sama ini adalah suatu uh, gambaran pasien dengan heart failure juga. Uh, pertanyaan kedua apakah kedua pasien ini perlu rawat, rawat inap atau tidak? Tentu saja dalam kasus ini menurut saya perlu, dokter. Eh uh, mari kita bahas keduanya saja bersamaan. Jadi saya tidak akan membahas soal 313 apa, soal 314 apa, tapi apabila kita amati sebenarnya ada dua hal yang mirip dari kedua kasus ini. Yang pertama, kedua pasien ini sama-sama tidak memiliki irama sinus. Yang kedua, mereka ini yang pertama memiliki irama atrial fibrillation dan yang kedua atrial flutter which is itu ya, mirip-mirip saja kemudian kedua pasien ini memiliki gambaran manifestasi gagal jantung dan memiliki gambaran hipotensi. Yang perlu ditanyakan di sini adalah apakah hipotensi yang disertai dengan hipoperfusi, Dokter Yusuf ini mungkin belum dijelaskan. Dan yang perlu kita catat di sini adalah bahwa suatu AF itu akan mencetuskan Af yang berlanjut, jadi apakah memang pasien ini originnya Af, kemudian menjadi gagal jantung, ataukah pasien ini awalnya gagal jantung yang mengalami Af, dan Af-nya semakin menyebabkan perburukan dari manifestasi gagal jantungnya, atau bagaimana? Karena e, ini adalah sesuatu yang sama atau mirip seperti telur dulu atau ayam dulu. Begitu, ini e, menurut saya, pembahasan ini bisa kita mulai dari persamaan-persamaan dari kedua pasien ini. Nah sedikit saya akan melampirkan di sini beberapa jurnal tentang intraventricular conduction delay. Dari berbagai literatur disebutkan kita tahu bahwa dari kuliah Dr. Yusuf yang sering disampaikan bahwa QRS kompleks yang normal adalah kurang dari 100 second pada orang-orang dewasa. Dan apabila rentangnya di antara 100 sampai 120 ini borderline dan di atas 120 ini sudah disebut sebagai complete bundle branch block. Nah, pada guideline di sini disebutkan bahwa apabila pasien-pasien memiliki QRS duration yang lebih dari sepuluh milisek, ini sudah bisa menjadi suatu faktor prediktor tertentu. Nah, di antaranya di sini disebutkan di sini bahwa ternyata pasien-pasien dengan intraventricular -conduction, intra conduction delay akan cenderung mengalami peningkatan resiko terjadinya aritmic death, aritmik death atau kematian akibat suatu aritmia begitu. Nah, dari gambaran jurnal ini yang menarik disebutkan bahwa bahwa IVCD itu berhubungan dengan meningkatnya resiko kematian bahkan sampai tiga kali lipat dibanding mereka yang tidak mengalami uh, delay dari uh, KRS kompleksnya nah di sini disebutkan bahwa kita lihat di sini dari kurva Kaplan-Meier bahwa cumulative survival free of death ada pasien-pasien dengan non-IVCD di sini lebih panjang survival rate-nya dibanding pasien-pasien yang memiliki IVCD apabila diikuti dalam di sini, penelitian ini lama, ya, dalam berpuluh tahun ke depan. Di sini sangat signifikan sekali bahwa pasien-pasien dengan IVCD, dia ternyata. Survival rate-nya lebih rendah dibanding pasien-pasien yang tidak memiliki prolongation dari QRS kompleks. Oh ya, yang belum saya sampaikan tadi di awal bahwa IVCD adalah mungkin teman-teman yang belum uh, pernah mendengar IVCD adalah uh, suatu kondisi di mana gambaran ECG ini tidak tergolong sebagai suatu LPPP maupun RPPP. Jadi, uh, kenapa terjadi seperti itu? Karena biasanya terjadi ada scarring di left ventricle atau suatu structural heart disease lain yang menyebabkan delay dari jalur-jalur uh, 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 konduksinya, entah itu di level uh, purkinje fiber atau di vesikel-vesikelnya baik uh, kanan maupun kiri. Bahkan yang menarik di sini disebutkan, uh, dari penelitian ini disebutkan ada pasien-pasien yang secara ECG itu sudah didapatkan IVCD tapi tanpa keluhan atau tanpa gejala apapun. Dan ternyata setelah di-follow up dalam beberapa tahun, pasien-pasien ini ternyata develop uh, menjadi pasien-pasien yang bermanifestasi sebagai gagal jantung, sehingga disebutkan bahwa gambaran ECG dengan IVCD itu juga mem menjadi faktor prediktor di mana pasien-pasien ini ke depannya akan mengalami suatu gagal jantung. Meskipun dalam penelitiannya memang tidak ditemukan secara uh, signifikan uh, di mana sih sebenarnya letak stenosisnya? Apakah memang IVCD-nya murni karena koroner dan memang karena uh, dan apabila karena koroner stenosisnya letaknya di mana itu memang tidak dijawab dalam studi ini. Tapi yang jelas IVCD ini berhubungan dengan uh, risk of heart failure dalam beberapa tahun ke depan. Nah di sini. Sama sih tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya terjadi gangguan depolarisasi pada pasien-pasien yang mengalami IVCD. Ini juga menarik dari jurnal yang lain disebutkan bahwa LBBB dan non-specific IVCD berhubungan dengan meningkatnya tiga kali lipat onse new onset dari heart failure. Begitu juga dengan pasien-pasien dengan structural heart disease. Nah, ini juga sama sebenarnya eh kalau di sini yang menarik disebutkan ya ini memang berbagai penelitian ya beda-beda tapi intinya sih eh, baik RBBB, LBBB maupun AFCI di ini berhubungan dengan entah itu de novo AHF, entah itu ADHF atau apapun jadi yang berhubungan dengan heart failure entah eh, di berbagai spektrumnya itu sendiri Nah, meskipun demikian, ternyata eh, IVCD itu lebih sering dijumpai daripada pattern LBBP maupun RPBB, dan IVCD ini diduga terkait dengan usia yang semakin tua, komorbiditas yang lebih banyak, dan eh, semakin advance LV dysfunctionnya, maka IVCD-nya pun juga semakin tampak. Nah, sama di sini, jadi. Uh, itu tadi tentang IVCD sedikit, kemudian kita berlanjut tentang uh, untuk membahas AF-nya. Nah, Dokter Yusuf sendiri juga dari berbagai kuliah juga sudah sering menyebutkan, apabila satu pasien ini mengalami AF, maka yang jelas dari secara patofisiologi jantung ini akan kehilangan mekanisme atrial peak nya sehingga uh, akan menurunkan stroke volume yang uh, cukup lumayan ya 20 sampai 30 persen dari stroke volume asli pasiennya sehingga dalam satu menit pun kardiak outputnya juga akan menurun. Dan di samping itu, ketika dia otomatis kalau misalkan dia stroke volume-nya menurun, kardio outputnya menurun, maka volume dari volume dari atrium ini juga volume dari atrium kiri juga otomatis akan meningkat, LA pressure meningkat. Dan LVEDP pun juga meningkat left ventricular and diastolic pressure-nya pun juga akan meningkat. Jadi bagaimana ya menggambarkannya, Dok? mungkin kalau secara gambaran pipa, kalau dulu belajar fisika itu kan cairan itu selalu berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Apabila ventrikel kirinya ini tekanannya itu lebih tinggi daripada tekanan dia seharusnya, maka darah yang harusnya dia berpindah dari atrium kiri ke ventrikel kiri ini akan membutuhkan effort yang lebih. Sedangkan pada pasien-pasien AF, dia sudah kehilangan kemampuan untuk atrial kick. Jadi kemampuan tendangan yang diberikan atrium kiri itu sudah nggak ada. Sehingga dia nggak bisa melawan uh, ventricular and diastolic pressure yang relatif tinggi pada pasien-pasien dengan LV yang sudah dilated, sehingga sudah seperti siklus setan pada akhirnya. Jadi uh, cairannya semakin numpuk di LA, pressure -nya semakin tinggi, LA-nya semakin dilatasi dan lama-lama PCBP-nya pun juga semakin meningkat, semakin terjadi backward failure dan akhirnya terjadi manifestation range yang uh, dalam berbagai level dari gagal jantung itu entah itu de novo heart failure, entah itu ADHF apapun kriterianya sampai ke acute pulmonary edema. Nah, kita kembali pada soal 313, 314, Ini uh, pasien 313. Kita lihat di sini uh, ini adalah atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri. Ini all chamber dilatation dengan uh, ini kita lihat di sini, harusnya jantung ini bergeraknya sudah sangat apa ya, apa ya. Mungkin kita lihat gambaran jantung normal dulu aja, dok. Untuk teman-teman yang belum pernah melihat Eko, kalau kita ibaratkan mesin cuci e, merek terkini gitu ya, mungkin putarannya sudah 1400 RPM sampai mengeringkan baju secara total gitu ya ibaratnya. Pasien-pasien dengan um, LV dysfunction itu goyangannya RPM-nya itu mungkin cuman 200 yang harusnya dia muternya itu 1400 sehingga otomatis uh, dengan kekuatan seperti itu dengan kekuatan jantung yang seperti ini akhirnya itu tadi Left uh, end diastolic left diastolic volume dan end diastolic pressure yang otomatis meningkat, sehingga akan terjadi backward dari ventricle kiri teman-teman ke atrium kiri dan lama-lama juga akan terjadi backward ke vena-vena uh, ya vena pulmonalis, bcwp nya juga meningkat dan akhirnya uh, bermanifestasi sebagai suatu gagal jantung gitu sampai di sini apakah cukup jelas dokter bisa berlanjut ke pembahasan selanjutnya jelas dok lanjut <laughs> dokter Emil boleh saya lanjutkan dok ya sekarang, saya jadi deg-degan loh dok. Jadi sekarang kita membahas tentang guideline. ini dari guideline ACCAH terbaru 2022. Jadi seperti teman-teman ketahui kalau kiblatnya kardio itu dua ya, Eropa dan Amerika. Amerika ini di ACCAH. Kalau Eropa, ini ESC. Sama sebenarnya isi guideline-nya, ACCAH terbitnya 2002, ESC terbitnya 2021 lalu. Tapi intinya sama. Dan di sini ya sebenarnya kita tahu klasifikasi heart failure itu sebenarnya ada eh, berbagai jenis klasifikasi tergantung kita mau tinjau dari mana. Kalau berdasarkan eh, ACCAH, maka heart failure ini digolongkan menjadi stage 1, stage A, B, C, dan D. Stage A ini seperti apa? Stage A ini pasien-pasien yang etris tapi belum develop uh, tanda secara struktural maupun secara simptom untuk heart failure. Sedangkan Stage B itu pasien-pasien sudah ada gangguan struktural tapi belum develop simptom. Misalkan dia sudah ada mulai mitral valve prolapse atau mungkin dia sudah ada lone AF belum ada tanda-tanda heart failure itu sudah termasuk stage B. Sedangkan stage C adalah pasien-pasien dengan gangguan struktural yang sudah develop simptom dan stage D adalah pasien-pasien yang sudah advance yang dimana dia selalu bergejala. Nah, sekarang juga kita sudah mengenal klasifikasi lain yang namanya NIH ya, classification. Kita tahu bahwa klasifikasi kelas 1, pasien-pasien yang memang sama sekali tidak bergejala, tidak ada batasan atau limitasi saat beraktivitas. Kemudian stage 2 itu apabila dia beraktivitas berat dia bergejala, stage 3 kalau aktivitas ringan dia bergejala, pakai baju aja sesek misalnya atau stage 4 dia lumah-lumah tiduran aja dia sudah sesek. Nah, ini bisa dihubungkan di sini bahwa eh, dari guideline acc ini disebutkan bahwa stage C heart failure di sini itu sebenarnya itu bisa digolongkan menjadi empat kelompok ini yaitu stage C heart failure ini memang bisa newly diagnosed atau pasien-pasien yang resolution artinya pasien-pasien yang memang sudah mengalami simptom bergejala dari niha 3 menjadi niha 1, niha 3 menjadi niha 2 itu adalah suatu resolution atau pasien-pasien yang memang niha 3 ya tetap niha 3 enggak 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 membaik membaik itu persisten atau bahkan worsening atau memburuk itu. Ini hanya dari klasifikasi. Nah, ada juga klasifikasi heart failure ini berdasarkan keparahannya, severity-nya. Ini baik di ACC/AHA maupun di SC ini sama, yaitu dibagi menjadi heart failure with uh, reduced ejection fraction, mid-range, dan preserved ejection fraction. Ejection fraction itu apa sih? Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa sih EF, 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 EF itu ya itu tadi, kalau kita lihat di ECO, kemampuan memeras, jadi otot jantungnya itu goyangannya itu sedahsyat apa. Yang normal itu uh, kuat begitu ya mesin cucinya itu RPM-nya tinggi tapi kalau semakin dia turun EF-nya maka mesin cucinya itu RPM-nya semakin rendah namanya seperti itu jadi pengolahannya seperti ini kemudian apa sih yang kita eh, pikirkan kalau kita bisa eh, kalau kita mendapatkan pasien dengan suspected heart failure ini juga sama baik guideline ESC maupun guideline ASCCH. kita anamnesis pasiennya kita periksa kita lakukan ECG. kalau misalkan rumah sakitnya punya pemeriksaan anti pro BNP monggo karena kadang memang sulit dibedakan gambaran ini pneumonia ataukah ini dekom ataukah ini tumpang tindih jadi kalau kita punya modalitas mengecekan natriuretic peptide itu akan sangat membantu tentu saja ini tidak di rumah rumah sakit ada karena mahal sekali. Kalau kita punya modalitas echo itu jelas sangat diperlukan dan apabila kita sudah echo itu pasti kita bisa menentukan ini pasien ini termasuk dalam range HF vitreous injection fraction, mid range ataupun reverse reserve ejection fraction lalu kita tentukan terapi kita mau dibawa kemana. Oke, ini tadi sudah ACCAH 2022 sekarang Esi 2021 sama sebenarnya seperti sudah disampaikan tadi reduced ejection fraction ini yang paling berat yaitu EF kurang dari 40%, mid range ini EF 41 sampai 49% dan preserved ejection fraction itu lebih dari 50% ya ini juga sama seperti ACCAH bahwa intinya ya kita anamnesis kita periksa kita lakukan ECG syukur-syukur punya marker anti pro BNP monggo echo sangat penting kemudian kita treat pasiennya nah apa aja terapi yang dibutuhkan yang jelas eh, terapi gagal jantung ini sangat berkembang ya. Jadi untuk pasien-pasien reduced ejection fraction selain kita tahunya mungkin dulu diuretik, diuretik ternyata banyak selain diuretik itu apa? Loop diuretik, ada diuretik yang golongan spironolakton ya MRA, kita berikan ACE inhibitor, sekarang ada ARNI seperti sacubitril itu falsatan, beta blocker. Kemudian ini ada golongan baru dapat cliff flozin, Kemudian setelah terapinya dinilai cukup tapi pasiennya masih bergejala kita cek apakah pasien ini perlu pemasangan ICD ataukah pasien ini perlu pemasangan CRT kapan dipasang ICD kapan dipasang CRT itu ada guideline-nya sendiri biasanya kalau memang pasiennya masih bergejala F-nya kurang dari 35% untuk mencegah aritmik dead, mungkin kita perlu pemasangan ICD apabila QRS kompleksnya kurang dari 130 ms, dan apabila QRS kompleksnya lebih dari 130, bahkan ada yang bilang lebih dari 150 ms, kita perlu pasang CRTD. itu ini nanti mungkin oleh ada perlu sesi khusus, dok, ini saya kurang capable di sini, mungkin dari teman-teman elektrofisiologi di sini bisa membahas. Kemudian, Obat-obat yang diperlukan ada S inhibitor, beta blocker, MRA tadi ya, obat baru dapat dapat glifosin, dan lain-lain. Nah, ini dosis-dosisnya teman-teman bisa lihat di sini. Cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah acute heart failure. Nah, acute heart failure ini apa? Acute heart failure adalah suatu rapid onset atau change. Jadi eh, adanya perubahan tah itu de novo atau acute on chronic. pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang mungkin mengancam nyawa dan mungkin memerlukan immediate attention dan mungkin pasien-pasien ini perlu bahkan sampai datang ke IGD dan memerlukan uh, rawat inap gitu. Nah, in most cases pasien-pasien ini uh, pada AHF ini mengalami perburukan ya entah itu pasiennya ini reduce ejection fraction, entah ini mid range, entah ini preserve ejection fraction atau gangguan diastolik saja. Tapi yang jelas pada kasus-kasus AHF ini biasanya pasien-pasien eh, yang datang ke IGD mengalami perburukan dari klinis dia yang sebelumnya. Apabila tidak, misalkan dia mendadak, ini bisa juga terjadi de novo. Misalkan suatu complication dari suatu ACS itu juga bisa. Nah, Apabila sebelumnya memang sudah pernah terjadi kronik heart failure yang kemudian menjadi acute heart failure di sini biasanya terjatuh karena trigger-trigger tertentu, teman-teman. Jadi biasanya apakah memang ada demam, ada sepsis atau ada pneumonia atau faktor-faktor lain yang menyebabkan perburukan dari heart failure-nya itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan data. AHF itu 15 sampai 20 yang de novo, sedangkan 70 persen adalah acute on chronic dan spektrumnya itu bervariasi baik dari segi timing maupun dari segi klinis timing itu artinya memang dok saya sudah ngos-ngosan dari satu bulan yang lalu gitu satu bulan yang lalu tapi ini dua hari ini tambah berat sehingga saya ke IGD atau mungkin dok ini saya bengkaknya udah dari tiga bulan tapi saya biarin aja dok akhirnya bengkaknya mulai dari kaki sekarang udah sampai ke wajah gitu misalkan atau range-nya cuma dari yang biasa aja nggak hipotensi sampai pasiennya hipotensi tensinya mepe pasien dokter tadi atau bahkan sampai ke shock nah sampai di sini mungkin cukup uh, bisa dipahami dok saya takut kalau kecepatan dok semoga bisa dipahami ya dok ya nah uh, untuk heart failure ini sendiri untuk trik teman-teman di IGD mungkin yang sering saya amati dari teman-teman jaga IGD itu adalah pokoknya kalau pasien itu dekom furosemid dua ampul ranitidin ketorolak gitu kayaknya ya memang nggak semua ya cuman kayaknya itu war, apa welcome drinknya adalah furo dua ampul gitu apakah selalu begitu pertanyaannya nah kalau teman-teman lihat lebih dalam gitu. Kalau katanya Sherina itu kan ada judul lagi ya lihatlah lebih dekat gitu ya. Jadi kalau kita lihat lebih dekat sebenarnya itu tidak sesederhana itu. Jadi karena ada uh, namanya Forester Classification. Forester Classification ini kita bisa melihat pasien ini ini sebenarnya tergolong dry and warm, wet and warm, wet and cold atau dry and cold. Nah ini kayak gimana nih? Nah, kalau kalau normalnya pasien itu harusnya pasien normal itu nggak nggak ada keluhan pasien jalan-jalan ke mall itu dry and warm dry and warm itu yang dry apanya dry nggak ada ronki kalau didengarkan ronki di posterior nggak ada ronki akralnya hangat pasiennya shalalala gitu ya sedangkan kalau ada pasien uh, pasiennya shock dry nggak ada ronki akralnya dingin uh, kemungkinannya mungkin dua bisa jadi dia mungkin hipovolemik atau mungkin dia ada isolated right ventricle failure mungkin dia katakan suatu emboli paru bisa atau mungkin dia uh, RV failure karena STEMI inferior RV juga bisa itu dry and cold sedangkan Wet and warm itu yang wet adalah kita dengarkan ronki, terdengar ronki di posterior paru lebih jelas. Kenapa selalu saya sarankan di posterior? Karena memang lobus posterior paru itu kan lebih panjang ya, sehingga early ronki itu lebih bisa terdengar di posterior daripada di anterior itu saran untuk teman-teman uh, IGD yang mungkin sulit mendengarkan ronki dari depan kita bisa cek di posterior apabila kita temukan wet and warm jadi ada ronki tapi pasiennya masih anget, tangannya masih cukup stabil itu adalah uh, ini ya termasuk uh, Forester yang wet and warm kemudian wet and cold apabila kita dapatkan pasiennya sudah cukup gelisah ronkinya banyak akralnya dingin itu ya jadi kemungkinan ini PCWP-nya meningkat, kerja outputnya low, dan statusnya dikompensated. Nah, ini sesuai dengan guideline ESC 2021, di mana di sini disebutkan, kan tadi ada berbagai spektrum dari heart failure. Maaf, ini laptop saya ini keyboardnya agak too sensitive. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, apa sih bedanya? Uh, ADHF, akut pulmonary edema, isolated medical failure atau cardiogenic shock, mungkin kita bisa fokus ke main clinical presentation pada acute decompensated heart failure. Uh, foresternya bisa wet and warm. Akut pulmonary edema yang masih uh, belum shock jatuhnya juga bisa wet and warm. Sedangkan cardiogenic shock ini sudah foresternya wet and cold gitu ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin uh, bisa menjadi di clue kapan sih kita perlu memberikan inotropik, kita memberikan vasodilator, kita memberikan diuretik dengan timing yang tepat dan indikasi yang tepat gitu. Nah, yang menarik di sini tadi kan pasien-pasien yang dokter Isu itu disebutkan yang satu tensinya 79 persekian, yang satu tensinya 100 persekian. Apakah semua langsung di furosemid gitu? Nah, itu pertanyaannya dan yang kedua apakah hipotensinya ini seiring dengan uh, hipoperfusi jadi tidak semua hipotensi disertai dengan hipoperfusi jadi kalau dari tabel ini kita lihat ya kalau pasien-pasien hipotensi itu ya banyak tapi hipotensi yang disertai dengan hipoperfusi itu adalah shock gitu begitu dan kalau hipotensi dengan hipoperfusi yang berat itu adalah di sini penggolongannya wet and cold gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau teman-teman menemukan pasien-pasien dengan tensi katakan 70 per 50, ronkinya banyak, akralnya dingin, maka eh, dari ini bukan kata saya, tapi ini berdasarkan eh, tabel ini yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memindahkan pasien ini dari wet and cold menjadi wet and warm. Jadi kalau kita lihat, maaf saya nggak bisa gerakkan kursor ini karena keyboardnya ini agak error ya. Kalau disentuh dia suka goyang sendiri. Jadi kita perlu memindahkan dari kondisi pasien dari wet and cold ke atas menjadi wet and warm. Jadi pasien yang eh, jangan buru-buru kita pengen kongestinya eh, dihilangkan, enggak, tapi kita hangatkan dulu pasiennya. Dari wet and cold, kita tingkatkan menjadi wet and warm dihangatkan supaya perfusionnya kalau kita lihat dari tanda panah yang di kiri dari perfusionnya yang minus menjadi positif jadi dari perfusionnya yang hipoperfusi menjadi perfusionnya yang lebih baik. Nah, kalau ada gambar yang di sini ya. Forester itu kelas 4. Kalau berdasarkan tabel ini, kalau kita dapat pasien dengan forester kelas 4, wet and cold, awas, mortalitasnya 51%. Kita sudah harus KIE keluarganya dari IGD. Bahwa pasien ini dalam kondisi shock, dan kita perlu memindahkan pasien ini dari Forester 4 menjadi Forester kelas 2 dengan cara apa? Nah, kalau dari guru-guru kita yang pernah kita belajar gitu ya, dari berbagai seminar, dari berbagai kuliah itu sebenarnya prinsipnya eh, itu adalah genjot dan gencet. Kapan kita harus menggenjot jantung dengan tepat dan menggencet pembuluh darahnya juga di saat yang benar sehingga kita bisa mendapatkan perfusion yang optimal begitu. Nah, eh, apakah cukup jelas, Dok? Ini sudah mulai pusing-pusing kayaknya dok. Jelaskan. 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 <laughs> Jadi intinya kita harus memindahkan ya dari forester 4 ke forester 2 dengan inotropik. Uh, inotropik apa yang dipilih tergantung kondisi pasiennya. Kita mau menggenjot atau kita mau mengencet gitu ya. Nah kalau ditanya kemudian perannya vasodilator itu di mana? Vasodilator seperti nitrat, seperti nitroglycerin kita kalau punya pasien warm and wet. Warm and wet itu ada ronkinya banyak, tapi akralnya uh, anget, tensinya masih 130-140, kita boleh berikan nitroglycerin dengan diuretik pada pasien-pasien dengan forester kelas 2. Gitu. Nah, ini yang menarik, teman-teman, di sini. Uh, ini uh, slide saya waktu PPDS dulu. Jadi, sayangnya satu dari lima pasien dengan gagal jantung itu nggak nampak gambaran gagal jantungnya dari torak foto gitu. Jadi 20 pasien gagal jantung torak fotonya itu kayak torak foto normal. Jadi sehingga mungkin kita terkecoh ya. Jadi wah normal bu nggak dekom gitu ya. Padahal pasiennya sesek gitu ya. Nah hati-hati gitu karena ternyata 20 persen eh, apa 20 persen pasien tidak mengalami gambaran kongesi dari toraks foto dan 20 persen gambaran kardiomegali kardiomegali tidak didapatkan dari toraks foto tergantung tentu saja tergantung dari kurang atau cukupnya inspirasi pasiennya gendut atau enggak persentase toraks foto kan kadang ada yang dibuat toraks fotonya 100%, ada yang dibuat kalau irit rumah sakitnya dibikin 50%, jadi kecil. Jadi kita bias ini eh kardiomegali apa enggak ya. Nah, untuk itu sedikit tips kalau teman-teman di sini mendapatkan kan kita di IGD nggak cuma membaca ECG ya. Jadi kalau ada pasien dengan ECG seperti pasien dokter tiga tadi, 313314 tadi, kita lihat torak fotonya gambarannya gimana. Kalau misalkan nggak punya alat echo di IGD-nya kira-kira bisa kita perkirakan. Kalau gambaran dari dari di sini disebutkan apabila kita mendapatkan gambaran torak foto dengan redistribusi dari uh, capillary, kemungkinan PCWP-nya ini 13 sampai 18. Tapi kalau sudah muncul curly lines, itu maka sudah PCWP-nya setidaknya 18 sampai 25. Tapi kalau gambarannya sudah mulai kayak wool, kayak kapas, kayak konsolidasi, berarti ini pasnya sudah alo. Itu PCWP-nya setidaknya sudah lebih dari 25. Nah, ini adalah redistribusi gambarannya itu udah mulai kayak kalau kita tahu mungkin sevalisasi ya pembuluh darah yang ke atas itu sudah mulai muncul. Jadi kalau pohon itu kan harusnya gambaran kalau di torak foto itu ranting-ranting kecil itu nggak kelihatan sampai ke tepi. Tapi pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang early, PCWP-nya masih 13-18, belum parah-parah, Gambarannya adalah ini: redistribusi atau sevalisasi. Ranting-rantingnya mulai terlihat di sini. Kita sudah harus mulai curiga, ya. Bukan berarti pasti gagal jantung, bukan berarti, tapi kita tetap mulai memikirkan kemungkinan itu. Nah, apabila sudah ditemukan kirlipi, kirlipi itu kita lihat di sini tanda panah yang merah itu, garis-garis horizontal di, di, pinggir. Kalau sudah mulai muncul kirlipi lain itu kayak kapas-kapas yang ke arah horizontal dari tepi, toraks ke arah dari lateral ke medial yang kirlipi itu setidaknya sudah mulai terjadi interstitial edema. Tentunya sudah jelas ada gambaran redistribusi disertai dengan gambaran lipi. Ini bcw nya sudah 18 sampai 25. Dan apabila ada gambaran seperti ini sudah tidak terbantahkan, gambaran sudah nggak sevalisasi lagi, ini sudah kongesti dengan edema paru, ini pasti VCWP-nya lebih dari 25. Kalau secara ronki, ini kemungkinan ronkinya juga sudah banyak sekali atau mungkin sudah muncul wheezing. Wheezing itu tidak selalu wheezing karena sakit asma, ya, tapi wheezing yang inspirasi dan ekspirasi itu adalah wheezing karena kardiogenik. Gitu. Nah ini juga dari SI guideline sama sebenarnya pasien-pasien dengan acute onset new onset acute heart failure yang jelas kita lakukan anamnesa pemeriksaan fisik kita lakukan ECG, pulse oximetry, echo, foto torak, lab-lab kalau perlu ya kita lakukan ulang ultrasound itu juga nanti kita tahu garisnya itu garis line atau apa itu nanti kelihatan ya cuman itu nice to know. Nah nanti kita bisa diagnosa di sini ini memang betul pasien acute heart failure murni atau eh, bukan kasus heart failure atau memang acute heart failure dengan plus-plus itu entah mungkin dengan infeksi paru atau dan lain-lain. Dan inti manajemennya sebenarnya eh sama sih sebenarnya pasien-pasien gagal jantung terutama yang acute heart failure di sini itu fasenya itu dibagi sebagai initial management, after stabilization dan pre discharge. Jadi initial management itu yang perlu segera kita lakukan di IGD itu apa gitu. Setelah itu setelah pasien ini cukup stabil mau diapain dan pre discharge-nya mau diapain gitu. Ini kalau di ESC 2021 di sini disebutkan penanganannya adalah immediate, intermediate dan pre discharge. Ini adalah step-stepnya apa yang perlu kita lakukan. Nah, prinsipnya itu sebenarnya sama, ini juga sudah diajarkan di buku-buku koas itu pasti ada. Jadi prinsip terapi gagal jantung ini yang jelas kita menurunkan preload, menurunkan overload dan apabila perlu kita tingkatkan kontraktilitasnya. Kita turunkan preloadnya mungkin kita berikan diuretik, kemudian eh, kita turun apa? turunkan afterload-nya itu bisa kita berikan obat-obatan seperti ACE inhibitor atau mungkin ARNI atau mungkin kita berikan kadang pada pasien-pasien tertentu kita butuh memberikan nitrat nitrat itu juga bisa sebagai penurun apa penurun afterload ataupun preload dan volumenya juga dikurangi dengan pemberian diuretik nah inotropik apakah selalu diberikan apakah selalu diberikan tidak selalu kapan inotropik diberikan tadi pada kasus-kasus dengan forester 4 atau wet and cold kita perlu meningkatkan kontraktilitas dengan inotropik. Nah, inotropiknya jenis apa? Ada dobutamin, dopamin, milrinon dan lain-lain. Ini uh, perlu sesi khusus saya kira untuk menjelaskan tapi uh, intinya Uh, kalau kita mau secara garis besar ya, kalau kita mau genjot itu biasanya kita menggunakan dobutamin ya karena dia eh, uh, apa ya memiliki kemampuan untuk eh, uh, ini ya reseptor reseptor eh, uh, kemampuan di reseptor beta gitu. Nah lebih baik tapi kalau kita mau genjot kita biasanya menggunakan norepinefrin. Kita genjat juga pembuluh darahnya. Nah, kadang kita perlu kombinasi genjot dan genjet, gitu. Tergantung pasien ini nanti dihitung secara hemodinamik, kita perlu konsultasi dengan kardiologis akan dihitung pasien ini eh, apa? PCWP-nya berapa, kemudian cardiac output-nya berapa, systemic vascular resistance-nya berapa sehingga bisa dihasilkan hitungan yang kira-kira tailor terapi. Jadi ternyata pasien gagal jantung ini terapinya orang per orang beda tergantung kondisi hemodinamiknya. Kita perlu memberikan noradrenalin berapa? Kita perlu memberikan uh, mungkin nitroglycerin berapa? Itu tergantung dari uh, hitung-hitungan echo hemodinamik tadi. Cuman uh, pada saat-saat urgen perlu mungkin kita ini ya uh, nggak perlu sih sedetail itu, tapi yang jelas kita perlu tadi ya prinsipnya hangatkan tadi dengan inotropik. Nanti kalau yang jelas kalau misalnya sudah ada di kepala kita konsul ke SPJP dok ini saya rasa butuh inotropik kira-kira eh, perlu dosis berapa nah, nanti dari konsultan SPJP-nya pasti sudah ada gambaran oh kalau kasus gini kira-kira range-nya bagaimana nanti akan diadviskan lebih lanjut. Nah ini vasodilator ya. Jadi pada pasien kapan sih vasodilator itu dibutuhkan? Tadi kan di kurva Forrester vasodilator ini diperlukan pada klasifikasi yang wet and warm. Jadi selain kita berikan diuretik, maka pasien-pasien yang wet and warm itu kita juga bisa berikan vasodilator. Biasanya pada pasien-pasien dengan hipertension atau ini ya gagal jantung dengan preserve ejection fraction atau gagal jantung diastolik. Polik itu biasanya atau HHF itu biasanya kita kita perlukan vasodilator. Gunanya vasodilator ini apa? Untuk yang jelas menurunkan preload bisa, menurunkan afterload juga bisa, menurunkan tekanan wedge pressure bisa, pembuluh darahnya dibuka. Kemudian sambil sinergi kita berikan diuretik sehingga Kongesti, e, gejala kongesti yang dialami pasien pun biasanya akan signifikan berkurang dengan urin yang juga keluar banyak, begitu. Terus e, biasanya diikuti juga dengan penurunan tekanan darah yang cukup baik. Maka itu kita harus e, melihat juga tidak semua pasien wet and bone, kemudian kita berikan vasodilator e, ya, karena e, dia memiliki side. Efek atau side benefit mungkin ya ini juga bisa menurunkan uh, tensi. Jadi kita lihat apabila pasien ini tensinya ya cukup kita ya, tidak terlalu tinggi, kita bisa berikan dengan dosis yang sesuai uh, sehingga pasien ini tidak jatuh dalam kondisi hipotensi. Dan Demikian juga apabila pasien ini memang kondisinya sudah hypotension, 100 sistolik 90 tidak disarankan untuk pemberian agen vasodilator sih, karena itu tadi semakin akan memperberat hipotensi, maka kita pilih dengan modalitas yang lain. Ah, juga yang harus diingat ini mungkin berhubungan dengan webinar sebelumnya juga harus dilihat hipotensinya karena apa kalau memang hipotensinya terkait AF maka AF-nya juga yang harus dibetulkan pada pasien-pasien dengan AF yang cepat atau atrial flutter yang cepat ya memang AF-nya yang cepat atau atrial flutter yang cepat itu juga akan menyebabkan suatu kondisi hipotensi. Jadi apabila pada pasien-pasien AF dengan AF yang rapid atau flutter yang rapid maka pemberian inotropik itu harus dipikirkan lagi apakah sudah benar pemberian inotropik ini indikasinya karena apabila f nya masih rapid kita perlu pikirkan juga kita perlu menurunkan rate-nya dulu rate-nya dulu diturunkan apabila memang dia masih hipotensi oke lah kita masukkan inotropik tapi kalau memang kalau memang penyebab dari AF-nya itu penyebab dari shock-nya itu karena AF-nya yang cepat maka ya kita harus perbaiki AF -nya. Ya, karena kalau langsung kita kejut inotropik AF-nya bisa semakin rapid. Nah ini pilihan agen intravenanya dan itu nitroglycerin, isoscorbidinitat, dan lain-lain. Kemudian ini mungkin ini slide set agak terakhir, sebentar lagi selesai. Jadi inotropik agent ini gunanya untuk uh, mengatasi pasien-pasien pada cardiogenic shock yang gunanya untuk menaikkan cardiac output, menurunkan pulmonary capillary wedge pressure dan meningkatkan main arterial pressure gitu ya. Uh, jadi ini hanya diberikan pada pasien-pasien dengan severe LV systolic dysfunction, ventricular dilatation, dan mungkin pada pasien-pasien yang datangnya dengan acute clinical symptom karena terjadi suatu hypotension dan hypoperfusion dan ancaman adanya end organ dysfunction. Nah, mungkin pada kasus 313 dan 314 bisa jadi pasien-pasien tersebut merupakan kandidat dari pasien yang menerima pemberian inotropik dengan catatan AF-nya apakah benar sudah terkontrol dengan baik juga gitu. Nah, ini sama ini juga dari guideline ESC 2021 ada hal tertentu yang perlu kita perhatikan pada pasien gagal jantung. Jadi apabila pasien gagal jantung ini disertai dengan AF, maka kita juga harus memikirkan prevention dari tromboembolic eventnya. Jadi selain kita pikirkan rate control atau mungkin rhythm control, gitu ya, memang agak sulit ya dengan kasus-kasus yang sudah structural dengan dilation chamber yang sedemikian rupa untuk kita menggunakan rhythm control ini agak sulit tapi eh, uh, biasanya biasanya yang digunakan adalah suatu rate control begitu ya pada awal-awal eh, -awal, uh, terapi. Nah, <tuh> selain kita berikan rate atau rhythm control di sini uh, saya tidak akan membahas di sini kita mau pilih rate atau rhythm uh, cuman yang mau saya notice notice di sini adalah jangan lupa kita juga uh, jangan sampai keasikan mengendalikan dekomnya ya tapi kita lupa bahwa pasien ini juga pasien yang eh, bisa mengalami resiko stroke emboli begitu ya. Jadi kita juga harus memikirkan pemberian eh, agen acen mencegah embolic event gitu. Nah, ini yang cukup menarik Dok, apakah pemberian beta blocker ini kan tadi ada pasien yang pasien 313 ini pasien sudah on beta blocker. Gimana, Dok? Apakah beta blockernya di stop? Apakah beta blockernya dilanjutkan? Lah, ini ini dari literatur yang saya baca pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung pada rawat jalan, dosis beta blockernya tidak perlu diturunkan, tapi diuretiknya mungkin bisa ditambah pada pasien-pasien rawat jalan. Tapi pada pasien-pasien yang rawat inap, kemudian apabila pasiennya juga tidak respon terhadap diuretik atau tidak respon terhadap vasodilator, mungkin beta blokernya tidak di stop tapi dosisnya diturunkan. Dan pada pasien-pasien yang kita berikan inotropik, inotropik kan beta agonis ya, beta agonis pada pasien-pasien yang wet and cold, pada pasien-pasien yang forester 4. Nah, ini ini uh, Sebaiknya ya, ini disarankan bahwa dosis beta blockernya diturunkan bahkan sampai 50% gitu dari dosis awalnya, karena agak percuma ya kita memberikan beta agonis tapi beta blockernya juga masih diberikan, jadi kurang efektif. Jadi di sini dosing reduction ini disarankan. Ada tabel menarik di sini bahwa pasien-pasien dengan wet and warm beta blocker don't change, tapi diuretic dose-nya dinaikkan. Wet and cold hold or significantly reduced dose. Jadi dosisnya bisa dikurangi dengan dikurangi dengan signifikan dan dinaikkan dosis diuretiknya. Sedangkan dry and warm kan dry and warm kan pasien normal ya, pasien jalan-jalan ya. Enggak apa-apa, enggak diapa-apain -apa. beta blockernya ya dibiarkan aja. Kemudian dry and cold itu kan pada pasien-pasien yang hipovolemik ya kita lihat dulu kita perbaiki hipovolemiknya. kita bisa apa namanya? kurangi dulu sementara dosis diuretiknya terserah itu ter, dosis beta blokernya itu tergantung kondisi tapi di sini yang saya akan fokus pada wet and warm dan wet and cold gitu ini tabel yang bagus menurut saya mungkin bisa disimpan nanti Ke, nah digoksin Digoxin ini pada kasus-kasus pasien dengan LV dysfunction reduce EF, digoxin ini selain dia berfungsi untuk menurut, menurunkan ventricular response rate pada AF, dia juga eh, bisa digunakan sebagai kombinasi dengan pemberian beta blocker sebagai red control karena pada pasien-pasien gagal jantung yang berat kadang dia tidak respon terhadap pembelian beta blocker atau dia intoleran karena dia sedang mengalami failure yang berat dia kalau diberikan beta beta blocker dia kondisi pompa jantungnya semakin buruk maka di sini digoksin ada tempat ada tempat untuk mengurangi gejala heart failure-nya, mengontrol AF-nya eh pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang eh berat seperti pasiennya dokter Yusuf tadi mungkin ada tempat untuk kombinasi antara digoksin dengan beta blocker apabila eh, pemberian beta blocker ini sudah dapat diberikan. Oke, ini mungkin yang terakhir. Jadi pada pasien-pasien eh, dengan gagal jantung. Jadi yang perlu kita perhatikan sebelum pasiennya pulang, kita harus sudah menentukan penyebab gagal jantungnya apa. Dari echo tadi kita bisa tahu, oh ya yang saya lupa belum sampaikan adalah ada treatment khusus pada pasien-pasien gagal jantung dengan valvular disease ya misalkan aorta stenosis atau regurgitasi mitral regurgitasi itu mungkin perlu pembahasan khusus karena pembacaan Forester table ya ini agak berbeda maknanya lagi. Ini uh, forester classification ini untuk pasien-pasien yang katup-katupnya baik ya. Tapi untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan mekanik, ini cara menginterpretasikannya agak berbeda. Nah, eh edukasi keluarga tentu saya juga diperlukan, kemudian switch obat-obat eh, dari IV ke obat-obat oral, kemudian kita update ration dari dosis S inhibitornya, kemudian pasiennya diacarakan kontrol eh, beberapa hari setelah discharge gitu. Terima kasih, selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ya, Dok. Untuk kita semua, semoga <laughs> kuliah, bukan kuliah sih, sharing malam ini bermanfaat mungkin dari senior saya Dr. Emil, Dr. Yusuf ada tambahan monggo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Revi untuk pembahasannya yang lengkap. Mungkin lanjut ke Dr. Yusuf ya untuk kasusnya. Siap, ya, Bang. Oke. Okay. keren banget kuliahnya dokter ya. Wow. Ya, komprehensif komprehensif, kemudian pelan-pelan nggak -pelan, saya nggak kayak saya saya kan mengasuh kuliah kan agak cepet, bet-bet-bet gitu ya di ini pelan alus gitu ya, Aku rasa teman-teman pasti anu uh, cocok deh nih nanti sama kuliahnya beliau. Oke, okay, so saya akan share tentang apa sih yang uh, terjadi pada pasien kita ya. Oke, okay. <tuh> saya so, tadi sampai mana ya? Ini tadi jawaban teman-teman. Oke. Okay. So, what should we do? Udah disampaikan oleh Dr. Revi. Nah, sekarang saya akan what did I do, gitu ya. Apa sih yang saya lakukan pada pasien kedua pasien kita ini ya? Oke, okay. yang pertama pasien 303 tadi udah disebutin oleh Dr. Revi ya. Saya cuma beberapa teman kok masih menjawab ini irama sinus ya. Ini saya mau menjelaskan sedikit teman-teman yang mau menjawab irama sinus, kalau irama sinus ada, ada satu gelombang P ya yang diikuti oleh satu KRS. Di sini di sini jelas nggak ada ya. Kemudian kita lihat rkr nya nggak teratur ya. Jadi artinya suatu atrial fibrilasi. Rate-nya kurang lebih sekitar 80 kali per menit so normal rate karena beliau sudah on digoxin sama bisoprolol. GRS-nya lebar, nah ya, GRS-nya lebar jelas, GRS-nya lebar. Tapi mau masuk ke paten ke RBBB nggak bisa, karena di V1 nggak ada RSR aksen. Di V5, V6 nggak bisa, karena nggak ada RSR juga. Tapi ini di 1 sama AVL, AVL ini ada paten uh, white wide uh, KRS lebar ke atas. Ada beberapa ahli yang menyebut ini sebagai atypical LBBB. Itu satu. Kemudian GRS lebar di sini kemungkinan adalah suatu asman fenomenon. Nanti dokter Emil nih jagonya asman fenomenon. Nanti bisa jelasin lebih detail nih kemungkinan ya. Atau PVC dok. Nah, salah satu di antara itu DD-nya itulah ya. Oke. Okay. Terus satu hal yang belum saya sampaikan. <laughs> ini rahasianya ya, rahasia tentang pasien kita. Pasien ini sebenarnya sudah pasien saya sudah lima tahun. Ya, tapi memang beberapa bulan yang lalu kita PRB-kan, kembalikan ke dokter keluarga gitu ya. Tapi kemudian beliau datang lagi nih, sudah lima tahun yang lalu. Dulu sebelum ke saya itu pernah mengalami stemi anterior, dilakukan trombolitik. Kemudian waktu ketemu saya, saya angiografi ternyata stenosisnya 50% di LAD. Mungkin pada waktu ada trombus sudah lisis ya, enggak saya stent ya. Tapi EF-nya memang pada waktu itu sudah turun. Dan nah, kemudian setelah sekian empat tahun kontrol baik kemudian mulai tahun ini udah setahun ini oh, udah mengalami atrial fibrilasi jadi atrial fibrilasi udah udah setahun udah permanen ya so, apakah pasien ini dalam kondisi shock nah, itu yang pertama nah kalau dari SCA ini ya tentang eh, kardionis uh, shock ada stage A stage B sama stage C pasien kita ini uh, datang ke poli teman-teman ya. Datang ke poli ya, bisa jalan ya. Tapi memang tensi tensinya berapa? Uh, 79/50 ya. Beliau uh, dalam kondisi beginning cardiogenic shock ya, karena uh, perfusinya masih cukup baik, hangat, beliau masih bisa jalan, ngobrolnya masih jelas ya, normal mental statusnya masih jelas. Tapi jelas sistoliknya di bawah 90. MAP-nya persis 60 kalau teman-teman hitung sendiri. Jadi ini uh, beginning kardiosinak atau disebut sebagai pre-shock. Ya. Apakah perlu opnam? Pasien ini nggak saya opnamkan ya, karena saya udah kenal pasien ini, uh, beliau kelihatannya baik-baik saja, kemudian saya lakukan perubahan obat. Apa yang saya jadi diagnosanya pada waktu di waktu ketemu saya ya jelas akut di heart failure karena ada UDM kemudian ada RONHI, permanen ya AF-nya iskemik jelas miopati dan stage B kalau menurut SCAI. Dan tadi sudah disampaikan echo-nya demikian dengan ejection fraction hanya 26%. <tuh> jadi apa yang saya lakukan di poli, saya increase dosnya dari furosemide jadi 2 kali 40. Kemudian aspirin dan isosorbid saya stop karena ini juga mempengaruhi tensi ya isosorbid hmm, nggak perlu menurut saya. Kemudian rami pun saya cinc ke saku bitril valsartan. Saya mulai dosis kecil. Kemudian bisoprolnya saya stop dulu. Memang kalau dokter Evi bilang kalau rawat jalan bisoprol bisa lanjut ya. Cuma karena apa pasien ini dengan ejection fraction yang sangat rendah pada saat itu ada overload cairan, saya bisoprol tetap ada efek inotropik negatif ya. Jadi saya kepingin beliau bisa apa namanya membaik dulu overloadnya baru kita lanjutkan ya ini seni ya mungkin beberapa teman tetap melanjutkan tapi ini uh, uh, saya stop dulu kemudian saya dosis pirazolakton saya naikkan dari 100 mili goksinya saya teruskan dosis satu kali satu dan saya mulai dengan warfarin nah, ini kemudian catatan pasien ketika seminggu kemudian saya suruh kontrol jadi memang kalau BPJS kan kontrol satu bulan ya ini saya minta kontrol untuk satu minggu kontrol tapi dengan catatan Pak nanti kontrol saya free deh gitu. Jadi biar pasiennya mau kontrol. Jadi kita bisa uh, evaluasi pasien. UD udah nggak ada, tensinya tetap 84 per 62 ya, tapi akralnya hangat, orangnya bisa jalan, bisa ngobrol, ya nggak perlu diapain, nggak perlu dipahami, dokumentasi. Dok, 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 dok. Prosemid kita turunkan satu kali satu, digoksin saya turunkan satu kali setengah, spironolakton saya tetap satu kali satu, ya maaf ini ada merek ya eh, apa namanya saku valsartan saya lanjutkan satu kali setengah kemudian carvedilol saya masukkan mulai dosis rendah satu kali setengah ya memang pada kondisi heart failure yang severe saya lebih senang mulai carvedilol daripada bisoprolol nanti mungkin dokter Emil punya kesenangan yang lain beda beda ya warfa ini saya teruskan saya tambah ator pastatin ini pembahasan tentang pasien 313. Pasiennya baik-baik aja sampai sekarang. Ya. Kemudian pasien 314, laki-laki 50 tahun, 6 jam yang lalu, ingat ada periode capek dan berdebar di tang hilang timbul sudah satu bulan. Kita lihat ECG-nya ya, teman-teman. ya. -teman. Ada beberapa teman-teman yang menjawab SVT, ada yang sudah pas menjawab sebagai atrial flutter. Kalau kita lihat, ini memang P-nya, kalau kita lihat di Lidua, ini P-nya jelas nggak ada, P yang positif ke atas, P diikuti oleh 1 RS, nggak ada, P-nya negatif nih. P-nya negatif, 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 negatif. Kalau ini suatu SVP, ini kurang pas ya gambarannya karena jelas di sini ada gambaran kayak gigi ger gaji ya, di mana di lit tiga ini ke bawah ya, dua tiga nya ke bawah, P-nya di V 1 ke atas, P ke P ini. Nah, ini adalah gambaran yang khas untuk suatu atrial flutter dengan dua banding satu bloknya. Ya typical atrial flutter ya. Diagnosanya apa? Ya, karena ini pasien jelas dengan UD baru ya, akut heart failure, atrial flutter 2:1 dan UD baru. Di UKD dipasang IV line, dipasang O2 non rebreathing mask, kemudian di furosemide seperti nyanyian biasa ya. Furosemide bolus 40 mg kemudian dilanjut pam 5 mg per jam. Nitrof diserit PAM dimulai dari 10 mikro di -up rencananya. Nah, kemudian pertanyaannya mau di rate atau rhythm control nih. Nah, ini pertanyaan yang tadi beberapa teman menjawab sebagai rate control ada yang menjawab sebagai rhythm control. Nah, sebenarnya untuk rate atau rhythm control pada pasien AF rapid maupun atrial flutter, sebenarnya perlakuannya hampir sama ya. Ini sudah pernah kita bahas dengan dokter Ardian waktu itu, kubu konservatif sama kubu uh, apa agresif ya. Teman-teman udah pernah ikut, tapi intinya saya mau ngingetin lagi, pada atrial flutter maupun atrial fibrilasi pasien sebelum kardioversi selalu ingat pertanyaan nomor satu sampai nomor tujuh ya. Apakah dia dengan WPW? Kalau WPW pikirkan kartu versi. Kalau bukan WPW pikirkan lagi. Bener nggak nih secondary eh, uh, apa AF-nya ini dari mana? Apakah atrial flutter-nya itu disebabkan karena misalnya karena sepsis, karena perdarahan, karena febris yang tinggi. Kemudian unstable-nya karena AF-nya atau karena heart failure-nya atau karena sepsis -nya? Apakah yakin ini suatu episode pertama? Apakah yakin kalau onsetnya kurang dari 12 jam? apakah yakin nggak ada mitral stenosis bagaimana resiko stroke-nya kalau kira-kira mengarah ke resiko tromboemboli yang tinggi maka jangan lakukan kardioversi ya kalau nggak yakin bahwa AF-nya ini yang menyebabkan tensinya turun jangan lakukan kardioversi pada pasien ini satu kalau teman-teman baca sudah berdebar hilang tumbuh sebelumnya sudah satu bulan jadi kita nggak yakin ini onsetnya 12 jam apa 48 jam aja nggak yakin apalagi 12 jam Padahal ketika restroke, kalau kurang dari 12 jam itu sekitar 0,1 persen. Kalau 48 jam kurang lebih sekitar 0,3-0,4 persen. Jadi jangan lakukan kardioversi kesusu gitu ya. Terus kita kan nggak yakin juga bahwa AF-nya ini yang bikin uh, UD maru kan? Belum tentu juga kan? Soalnya nanti kita tunjukkan hasilnya, apa yang terjadi. Oke, okay, jadi kapan sih kardioversi dilakukan di uh, uh, UGD atau ICU? Kalau... Kita yakin bahwa hemodinamik yang tidak stabil akut hardware-nya itu memang terkait dengan eh, apa namanya rapid AF atau flutternya, ya. Dan kita yakin kalau kurang dari 12 jam karena ada ingat ada resiko stroke. Nggak boleh ada pre sebelumnya dari VTE atau stroke dan score-nya harus rendah gitu supaya nggak ada risk stroke. Kita lihat pasien kita tadi. Eh, udah hilang timbul sudah satu bulan kemungkinan kadang-kadang Fater kadang-kadang mungkin af kemudian jadi sinus jadi kita nggak boleh melakukan kardioversi pada pasien ini jadi ritm kontrol kita coret terus pertanyaannya rate control enggak ya dok ini kan rate nya cepat orangnya udah yang baru kita lakukan apa ya sesuai dengan artis teman-teman tadi ya di ugd kita berikan digoxin satu tablet di ugd dan kemudian di icu diberikan digoxin satu ampul di icu Kemudian kita mulai dosis ACE inhibitor dosis kecil 1,25 mg, spironolactone 100 mg. Tadi furosemid sudah dimasukkan di ICU. Kita masukkan heparin dan warfarin. Ini saya lakukan pada pasien-pasien yang akut dan saya kepingin tidak terjadi trombus pada waktu dekat. Jadi warfarin saya masukkan, tapi sekaligus juga saya mulai dengan heparinisasi sebagai bridging terapi. Ini SCG. Ketika lihat foto toraknya loh, foto toraknya gede banget ya. So ini jelas kalau kalian kardioversi sampai Uh, meler hidungnya pun ya karena kecapean itu nggak akan balik itu ke sinus karena dia akan sulit balik ke sinus maksud saya karena dia uh, apa dimensi jantinya udah gede banget gitu. 6 jam kemudian uh, ini di WA kan ke saya udah diberikan tambahan bisoprolol 2,5 mg karena rate-nya masih 141 ya rate-nya. Tensinya masih baik 125/97 ya. RR-nya masih 33, tapi urinya cukup keluar cukup, ya keluar cukup. So, sama dokter ICU diberikan bisoprol dengan tujuan untuk menurunkan rate, ya. Next in the morning lihat tensinya turun 88 berjumplat, masih atrial flutter kita lihat di sini. RR-nya udah 26, udah baik saturasinya baik, heart rate-nya 73, ya kan? Rate-nya terkontrol bro ya rate terkontrol 73 tapi tensinya turun. Ini ECG-nya. Masih atrial flutter ya. Tapi udah 1 2 3 4 4 banding 1. rate kira-kira 70 kali per menit ya. Ini kan P-nya banyak ya ke bawah ya. Atrial flutter 4 banding 1 70 kali per menit ya. Tapi tensinya tadi turun. Karena tensinya turun, pilihannya apa? Dobutamin, dopamin, apa norepinefrin. Saya mulai berpikir bahwa sebenarnya pasien kita ini mekanisme kompensasi dari jantungnya adalah dengan takikardi. Ketika kita bikin takikardinya mekanisme kompensasi supaya tensinya tidak rendah tadi, kita blok dengan digoksin, apalagi kita tambah bisoprolol, maka tensinya turun. Maka saya tidak memilih dobutamin maupun norepinefrin, saya berikan dopamin. Dan ketika berikan dopamin, kemudian saya echo, kita lihat nih, EF-nya sangat rendah, hanya 16 persen. So, dengan EF 16 persen, kalau kita lakukan eh, eh, apa namanya obat-obat yang tadi kita berikan, ternyata itu membuat eh, perburukan kondisi gitu. Apalagi kalau kita lakukan kardioversi dengan EF sekian, kemungkinan ada ndak trombus di left atrium seperti ini atau di left ventricle bahkan kebetulan dari echo TTE, TTE ini tidak tampak ya ada uh, ya tapi kemungkinan sangat besar gitu ya dan kemudian kita lanjutkan ini dengan dopamin ini tensinya makin turun ya 8066 bradikardi dan mulai jadi sinus nih. dia balik jadi sinus dengan PVC ya dengan PVC ya Tensinya makin rendah ini masih sama dengan 84 kira-kira sekitar 56 kali per menit. di mini PVC ke mini saya. sinus, jadi dia balik sinus PVC tapi beradikat. Apa yang harus kita lakukan? Nah tadi pertanyaan ini saya share di IG story dan ternyata sebagian besar menjawab pasien yang AF yang pertama ya satu hal kalau kemungkinan mau jadi sinus itu atrial flutter lebih gede daripada AF. Ya. Plater itu ada beberapa alih yang menyebut itu sebagai tengah-tengah gitu ya dari AF mau jadi jadi sinus mau jadi AF kadang kadang flutter dulu atau sebaliknya flutter lebih mudah jadi sinus sebenarnya. Dan ini adalah beberapa jawaban dari apa yang harus dilakukan saya tanya itu ya jawabannya ada yang kardioversi. Kalau kayak gini di kardioversi nggak boleh ya kayak gini di kardioversi ngapain di kardioversi? Rhythm control diapain? Primer BCA nggak ada indikasi. Cek elektrolit betul, Mas ada pemberian sulfasatropin ada diberikan amiodaron. Nah, ingat, pada kayak gini, kalau teman-teman ngasih amiodaron, makin lambat. Apalagi amiodaron ada interaksi dengan digoksin. Jadi nanti makin lambat lagi. Ibu. Makin jelek pasiennya. Jadi tidak boleh kita tergesa-gesa memberikan nanti aritnya hanya karena melihat divisinya. Nggak boleh ya. Jadi ternyata kaliumnya keluar, laburannya kaliumnya 2,9. Jadi kemungkinan karena kita memberikan digoksin injeksi, digoksin tablet dengan kalium rendah, maka terjadi mulai terjadi early gejala intoksikasi digitalis. Ya. Nah, ketika tadi sinus tadi dengan PVC, kita EKG pas ini pas PVC-nya nggak ada, iramanya sinus nih, udah nggak flutter lagi. Inilah pasien yang sangat-sangat memberikan pembelajaran sama kita. ya. Saya share kepada teman-teman semua. Nah, tensinya makin turun, 76 per 57, masih dengan sinus dengan PVC begini. Apa yang kita lakukan? Akhirnya saya berikan SA 1 mg berharap moga-moga balik. Kemudian dopamin naik 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 sampai dosis 20 mikro per kilogram per menit. Sudah melep, eh, udah maksimal banget ini ya. Satu hal yang perlu diingat adalah saya pernah menyampaikan di webinar kita tentang AF kemarin bahwa ini adalah satu jurnal yang sangat bagus dari eh, Kanada ya. Pasien di emergency department yang diberikan AF, ada AF atau flutter dengan akut underlying medical illness. Mungkin tidak punya manfaat kalau kita lakukan rate control atau rhythm control. Ya, nah, ini pada pasien kita, pasien di penelitian ini, ada pasien dengan ACS, dengan AF atau flutter, ada pasien dengan akut heart failure, kayak pasien kita, ini 43 pasien, yang di dengan rate atau control rhythm 43, Sementara yang tidak di manage dengan rate atau kontrol jadi dibiarkan hanya ngobati heart failure-nya, dikasih furosemi, dikasih nitrat, itu dulu di diperbaiki tanpa terlalu tergesa-gesa melakukan terapi ke uh, AF atau flutter-nya, itu 75 ini 43 dan hasilnya apa? Ketika kita terlalu agresif rate atau rhythm control tanpa uh, mem ter tanpa fokus ke apa namanya? underlying disease-nya ternyata dia lebih banyak yang mendapatkan inotropic agents yang tidak dilakukan rate atau rhythm, Jadi AF atau flutter-nya dibiarin dulu. Udahlah kita koreksi sepsisnya, kita koreksi ACS-nya, kita koreksi uh, akut renal failure-nya dan lain-lain gitu. Ternyata yang memakai inotropic lebih rendah, sementara yang ini lebih banyak. Bahkan lebih banyak yang diintubasi Sementara yang kalau tidak dilakukan rate atau rhythm control malah nol. Itu sebabnya kenapa kembali lagi bahwa pemberian rate control sekalipun juga tetap ada resiko. Jadi mungkin kita harus mempertimbangkan lagi pemberian rate control. Nah, kemarin akhirnya tensi membaik 90 per 76 dan rate-nya mulai naik nih. Sinusnya udah 73 kali per menit ada PVC. PVC-nya itu adalah mekanisme kompensasi dari bradikardinya. Jadi jangan diapa-apain ya. Tadi ada sinus beradikati dengan PVC begini ya. Kalau kamu tekan PVC-nya makin beradikati, makin bablas masanya ya. Jadi pada pasien ini akhirnya membaik ini kemarin. PVC sinus. PVC multiple PVC-nya tidak diapa-apain. Kita koreksi kaliumnya, kasih dopamin dan akhirnya kemarin terpaksa kita tambahin norepinephrine Tapi norepinephrine-nya dosis kecil udah kita tapering dan sekarang udah off. Setelah 4 jam, 4 hari di ICU dengan dopamin dan norepinefrin, akhirnya dopamin pada hari terakhir saya ganti doputamin, karena rate-nya udah cukup norepinefrin udah kita tapering kita stop udah sekarang dengan eh, apa namanya AF sekarang AF rate-nya 105 kali per menit cukup buat beliau ya dengan ejection fraction 16 persen kita tapering 5 mikro o 2 3 liter per menit furosemid saya ganti tablet karena dengan bahkan dengan tablet urinnya sudah cukup sebelum lakukan ramipil dan warfarin. Hari ini kita pindah ke intermittent keyboard. Saya kira itu aja Dokter Emil yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua sharing dari saya. Wah, <tuh> terima kasih Dokter Isu sharingnya. Jadi kasusnya, nah ini sih apa ya? Jadi dalam mengobati itu memang Oh tidak mau kita harus kembali ke ya, kata guru-guru kita juga art ya seni mengobati. Jadi apa Targetnya mau diapain, apa tujuannya, dan itu memang ya suka tidak suka kita peroleh dari latihan mengobati. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga yang Dokter Yusuf uh, sharing. Saya juga banyak belajar. Masih bisa tenang di rumah beliaunya dengan ten pasiennya, tensinya turun di ICU. Kalau saya itu udah susah pikiran saya kalau sudah begitu, Udah nggak kuat makan, nggak suka makan lagi dan seterusnya. Tapi dia iya. Tapi Dr. Yusuf bisa bernavigasi di tengah-tengah situasi itu. Baik, -baik dokter, mungkin <coughs> karena juga agak larut ya. Saya kira kita masuk ke tanya jawab, dokter Yusuf. Ini ada chat. Saya bacakan chatnya saja. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dokter Yusuf maupun dokter Resi nanti. Oh, dokter Emil yang jawab deh. Ah, <laughs> saya malam ini ingin belajar mendengar dari dokter Resi. Baik dokter, ini ada satu pertanyaan dari dokter Andini ya di chat tadi. Bentar. Nanti monggo dokter Yusuf atau dokter Rifi langsung saling mengisi aja ya, saling menimpali ya. Ini dokter Andini intinya beliau bertanya ada pasien beliau sesak dengan nyeri dada, pemeriksaan fisiknya normal, EKG-nya normal. Apa yang se apa yang masih bisa saya lakukan selanjutnya? Pertanyaan intinya itu beliau seorang dokter umum mungkin ada keterbatasan fasilitas juga jadi mohon artis silahkan dok ini kan lebih banyak teori lebih banyak mungkin dokter Raffi yang lebih udah baca baca ini Aduh dok saya baca cuman kalau ujian dok mohon maaf <laughs> belajar dari pasien gitu oh mungkin ini dok saya mungkin menambahkan ya ini saya juga agak emes sih sama kasusnya dokter Yusuf sebenarnya kalau uh, untuk share teman-teman sedikit di sini ya. Mungkin uh, saya khawatirnya teman-teman tambah bingung ya karena uh, do kalau saya lihat konsulen saya kok gini, dokter Yusuf kok gini, dokter ini gini, di guideline gini. Jadi uh, prinsipnya itu banyak jalan menuju Roma gitu ya, teman-teman. Jadi intinya itu gimana kita bisa uh, membuat pasien-pasien ini teratasi itu. Entah mau masuk obat mana dulu? Mungkin kalau dokter Yusuf tadi mau masuk caranya pakai furo dulu, nitrat, gitu ya. Mungkin kalau kita, saya atau dokter Emil mungkin beda, gitu ya. Startnya beda pun nanti liku-likunya juga beda. Tapi intinya sih semua harus tahu patofisiologi dan cara kerja obat, gitu aja sih dok ya. Jadi nggak usah bingung-bingung ini harus diapain, gitu. Karena nggak ada yang saklek bahkan dalam ilmu jantung pun, begitu. Mungkin sedikit prakata ya, dok. Mungkin hmm. <laughs> untuk... Uh, ya, yeah. uh, kalau dari untuk pertanyaannya dokter Andiri sih mungkin usul bisa dilakukan holter, dikirim untuk lakukan monitoring holter atau treadmill test mungkin yang paling sederhana. Karena resting ECG SA, tidak menentukan nah, kausa, itu hanya 70% bisa, mungkin 70% kurang kita tahu ini ada coronary artery disease atau tidak karena pada resting ECG kan uh, suka sembunyi ya kalau uh, jantungnya enggak di trigger gitu ya. Mungkin saran selanjutnya kita lakukan pemeriksaan treadmill test uh, bisa dilanjutkan dengan imaging. Kemudian apabila memang masih perlu arahnya ke aritmia mungkin bisa lakukan dengan holter dan dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain gitu. Mungkin ada tambahan, Dok? ya untuk alter dan lain-lain memang agak ini untuk teman-teman dok, dokter, umum agak susah ya. Jadi ya kalau teman-teman melihat ada pasien dengan sesak tapi dari pemeriksaan fisik normal, EKG normal, pemeriksaan paru normal sama sekali normal ya mungkin sesaknya bukan dari jantung bisa satu. Tapi minimal mungkin serial ECG gitu. Serial ECG bisa saja pada waktu datang ECG normal, kemudian ECG berikutnya ada perubahan ada ST elevasi atau ST depresi bisa. Ya lebih bagus sih kita lakukan uh, pemeriksaan enzim jantung dan lain-lain ya ronsen misalnya ya, atau echo ya. Tapi kalau misalnya nggak ada minimal ECG-nya diulang. Mungkin dokter Emil ada asupan dok ini untuk pertanyaan <tuh> ini. Uh, ya, yeah. saya kira sih kurang lebih sama. Yang penting teman-teman ingat bahwa penyakit jantung. Uh, Prinsipnya sifatnya kan dinamis ya, termasuk serangan jantung juga dinamis. Tadinya hanya unstable angina, kemudian berubah jadi STEMI, kemudian bisa berubah jadi STEMI. Jadi yang peranan dari EKG serial maupun enzim serial jangan sampai lupa. Ya memang kadang-kadang ada yang bilang, dok kan masalah biaya dan sebagainya. Tapi ya, ya memang begitulah ya dalam menyelamatkan uh, jantung atau nyawa ini ya. Biaya mau tidak mau menjadi nomor dua. Jadi, mungkin itu ya dokter Andini ya. Oke, pertanyaan nomor dua ke dokter Ahmad Fahri. Beliau bertanya ini pertanyaan klinis nih. Mungkin dokter Revi nanti. Untuk heart failure yang sifatnya dry dan warm. Nah, ini memang bisa ambigu. Pasiennya dry dan warm. Bisa saja kondisi sesaknya karena penyakit-penyakit yang lain tentunya. Jadi beliau minta... Petunjuk bagaimana membedakan dry dan warm dari kondisi-kondisi lain, misalnya PPOK sebagai contoh. Mungkin Dr. Revi untuk ini. Uh, Bismillah, Dok, uh, saya coba menjawab. Jadi begini, uh, kalau dari pemeriksaan fisik, uh, Dokter siapa tadi namanya Dokter Ahmad Fahri. Ahmad Fahri ya, Dok. Jadi. Kalau dari pemeriksaan fisik biasanya atau dari anamnesis dulu lah. Biasanya pasien-pasien dok saya keluhannya sesak itu biasanya perlu dipastikan lagi pak sesaknya ngos-ngosan apa bunyi kayak ceret apa enggak tahu ceret ya eh kayak teko air ada soalnya kalau malam-malam ngik-ngik, gitu bunyi enggak pak gitu kadang kan pasien kalau dibilang ini mungkin lebih ngerti ya kalau misalkan ada iya dok saya ini ngik-ngik, uh, ah ya mungkin nih kalau pas apa kalau waktu dingin atau mungkin ada pencetus yang biasanya itu memang dari gejala parunya gitu ya dok ya. Namun ada juga mengingat pasien-pasien dengan PPOK itu risk factor-nya sama dengan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau gagal jantung gitu yang penyakit jantung koroner yang jatuh dalam gagal jantung apa risk factor-nya Biasanya pasien-pasien ini kan eh, merokok ya dok ya. Jadi tidak jarang pasien-pasien PPOK itu juga disertai dengan gagal jantung. Itu bisa jadi secara bersamaan. Lalu, yang menonjol pada pasien ini, kira-kira dekomnya atau PPOK-nya, nah, itu kita perlu cek dari tentunya kita lihat yang paling sederhana, ya. Kita lihat pemeriksaan fisiknya ada ronki atau tidak. Terus, jangan lupa kita cek CVP-nya, kira-kira CVP-nya ini meningkat atau tidak ya. Memang pada pasien-pasien dengan PPOK yang sudah mengalami korpulmonale atau gagal jantung kanan karena PPOK-nya itu seringkali JVP-nya juga meningkat, tapi left ventricle-nya juga masih intak baik. Nah itu perlu kita lakukan pemeriksaan kembali lagi seperti di guideline AHA maupun ESC SI tadi kita perlu modalitas yang namanya echo kardiografi untuk menentukan apabila pun pasien ini memang ada konkomitan heart ya bersamaan dengan WPOK-nya setidaknya kita bisa menentukan parameter hemodinamiknya pasien ini dominannya di mana begitu. Memang tidak ada hitam putih yang eh, pasti ini tok karena ini tok ini tok gitu enggak. Kadang itu memang ada area abu-abu yang dua-duanya eh, bisa berperan di situ, saling menyebabkan derajat sesaknya yang bertambah berat. Mungkin gitu ya dok ya. Terus juga dari torak foto jelas tadi juga bisa kelihatan ya ini ada kiri apa enggak distribusi apa enggak kalau memang PPOK murni biasanya gambarnya teardrop jantungnya tapi kalau PPOK yang ada iskemi kardiomiopatinya biasanya selain parunya melorot jantungnya juga cenderung besar seperti itu mungkin gambaran sederhananya seperti itu dok ada tambahan dok? Oke okay. terima kasih dokrevi jadi Mungkin saya hanya bisa tambah ke bahwa memang pekerjaan kita sebagai dokter kan seperti detektif ya. ya. Jadi ya kita kumpulkan data sebanyak-banyak data yang kita bisa mulai dari anamnesa ya. Anamnesa guru-guru kita sudah mengajarkan anamnesa 70% bahkan sampai 90% sudah bisa mengarahkan ke arah mana diagnosa penyakit. Jadi perlu latihan memang mempertajam cara bertanya, cara beranamnesis. Yang kedua, pemeriksaan fisik Uh, perlu diasah terus, ya. Pemeriksaan fisik yang khas menuju ke jantung dan ada juga pemeriksaan fisik yang khas menuju ke paru-paru. Tadi dokter Revi bilang bunyi ceret, ya, itu cenderung ke arah paru, misalnya. Tentu pada akhirnya jika hal-hal tadi belum membantu, ya kita harus bergantung pada teknologi. Ya gunanya teknologi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang abu-abu, ya. Jadi kalau memang ada alat-alat tambahan mulai dari yang paling dasar foto ronsen, echo dan seterusnya. Ya mau tidak mau, jika diperlukan harus dilakukan. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya ini ada dari dokter Bayusi Eka. Dokter Bayusi bertanya, um, ah, ini pertanyaan unik juga dok, pada pasien, lagi-lagi kayak dokter Fevi kali ya, pasien dengan RBBB atau LBBB pada EKG-nya. Jadi memang ada blok konduksi, tetapi secara struktur jantungnya normal, sudah dibuktikan dengan echo. Apakah pasien seperti ini punya risiko heart failure yang lebih tinggi di masa depan ini untuk prognosis? Bagaimana pendapat dokter? Wah, ini Uh, saya khawatir takut menjawab atas kehendak saya sendiri ya dok. jadi mungkin saya menjawab dengan data saja. sebenarnya jawabannya sudah disampaikan di slide yang saya tunjukkan tadi itu ada riset memang yang menarik di sini adalah bahwa pasien-pasien dengan uh, LBBB ya khususnya LBBB maupun IVCD. kalau RBBB itu cenderung lebih jarang ya. tapi yang sering berkaitan itu lebih cenderung left bundle branch block dan IVCD. Kalau RBBB yang RBBB non simptomatik itu banyak karena RBBB biasanya tidak menyebabkan disinkroni dari septal segmen. Yang sering menyebabkan disinkroni antara ventrikel kanan maupun ventrikel kiri sehingga seolah-olah gerakannya menjadi disinkroni adalah LBBB Dan dari riset-riset yang ditampilkan tadi ditunjukkan bahwa pasien-pasien dengan morfologi LBBP ataupun IVCD yang awalnya tanpa keluhan dalam beberapa tahun apabila diikuti ternyata ada sebagian yang develop ke arah heart failure yang simptomatik. Ini berdasarkan penelitian itu. Terkait memang apabila saat pasiennya itu di echo memang sudah disinkroni dan dia sudah punya e, coronary arteri disease yang belum terdiagnosis itu tidak disebutkan dalam penelitian ini tapi seandainya kita menemukan pasien-pasien dengan LBBB ataupun IVCD yang disinkroninya masih tipis-tipis mungkin ada baiknya mulai kita work up ke arah kausanya kira-kira apa apakah memang murni karena e, gangguan pada vesikel-vesikelnya ataukah memang ada gangguan anatomi dari koronernya begitu Dok. Terima kasih. Wah keren. Terima kasih Dokter Revi. Ini kayak jawaban POE ya dok, saya dok ini kayak mendadak ujian board. Nah, <laughs> nah, Saya ikut mendengarkan. Ini teman-teman yang yang bertanya juga berarti menyimak dan juga niat benar nih nanyanya. Iya ini haus haus ilmu nih kayaknya pesertanya dok. Oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini Dokter Tri Santoso ya. Beliau ingin bertanya pada pasien dengan ADHF dengan stem inferior dan RV infar, apakah pemberian nitrat menjadi kontraindikasi? Nah, ini mungkin Dokter Yusuf nih arah ke pasien mungkin. Bagaimana Dokter Yusuf? Oke, okay, terima kasih uh, Pak Mastri ini ya. Jadi ya memang pada pasien dengan RV infar kita nggak boleh memberikan nitrat ya maupun morfin ya, karena itu akan menyebabkan vasodilatasi, kemudian akhirnya pengisian ke right makin sedikit, venodilatasi, ya pengisian right ventricle makin sedikit, akhirnya terjadi shock. Jadi walaupun dia dengan akut dekompresi terjadi, kalau ada ACS inferior dan efek tetap nitrat tidak boleh diberikan. Berikan aja obat-obat yang lain yang bisa kita berikan, tetapi nitrat dihindari. Itu menurut saya, Dr. Emil. Baik, dokter, mungkin saya tambah sedikit aja. Saya Waktu saya baca pertanyaan ini, saya juga baru teringat kembali. Kalau tadi di paradigma terapi oleh Dr. Refi, ditunjukkan bahwa ada tiga uh, trisula. Ya. Satu, turunkan preloadnya atau optimalisasi preload, turunkan afterload dan beri itu untuk terapi-terapi pada Teman-teman jangan lupa kalau pada pasien dengan uh, ACS inferior dan RV infark, itu sebenarnya justru preloadnya sudah, sudah turun malah, bukan naik. Ya preload LV maksudnya preload LV-nya sudah turun. Jadi kalau diberikan inotropik justru preloadnya bisa tambah turun lagi dan itu tidak tidak sesuai dengan patofisiologinya. Jadi memang patofisiologi pada ACS inferior dan RV infarct, patofisiologi gagal jantung kanan berbeda dari eh, jantung kiri. Ya teman-teman jangan -teman lupa. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya ada dari Dr. Tiffany. Nah, ini uh, membahas uh, heart failure dengan mitral stenosis. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan klasifikasi forester yang tadi Dr. Revi sampaikan, bahwa pada pasien dengan masalah valvular interpretasinya bisa berbeda. Nah, mungkin Dr. Revi sekaligus saja uh, menjawab pertanyaan. Aduh dok, ini jujur ya dok, saya sendiri pun kalau dapat pasien mitral senosis, aorta senosis itu sudah saya KIE dari awal dari poli bu, berangkat operasi ya. Gitu. <laughs> ya. Uh, ya dok, pertanyaannya tricky karena ini masalahnya mekanikal, jadi mungkin ibaratnya kalau bilang ke pasien itu ya. Ya mungkin kalau selama pasiennya belum operable apapun bisa kita coba ya dok. Mungkin karena senjata kita cuma itu inotropik entah itu nanti dikombinasi memang kalau memang secara patofisiologi pasien-pasien eh, yang sudah dengan mitral stenosis itu resistensi perifernya sudah rendah kalau kita berikan vasodilator lagi semakin rendah nanti resistensi perifernya semakin turun eh memang kalaupun saya memberikan ya diberikan tapi dengan kombinasi dan itu memang tidak menjamin heart failure-nya tertangani apalagi kalau misalkan sudah critical MS. Jadi masalahnya hulunya adalah di mm, mitral valve. Apa, Dok? Diameternya itu yang harus dilebarkan. Bayangkan kita tubuhnya besarnya 60 kg, lubangnya cuma 0,5 cm, darahnya cuma keluar dari situ ya mau digenjot atau digenjet kayak gimana ya? Ya kurang lubangnya gitu. Jadi mungkin itu bisa sebagai ya penolong awal-awal lah. Tapi sambil kita kie pasiennya untuk dipersiapkan perbaikan mekanikalnya. Karena kalau sudah ms jatuh ke azotemia, urinnya udah nggak keluar itu semakin udah nggak bisa di semakin sulit untuk ditolong gitu. Mumpung yeah. belum jatuh ke sana mungkin sebaiknya diplankan, diperbaiki. Nah, ini ada saran tambahan dok? saya sih setuju dengan Dr. Evi, Dr. Emil, bahwa intinya kita harus memberikan S inhibitor sangat hati-hati pada pasien mitral Ada sih studinya saya pernah baca, itu pemberian S inhibitor pada pasien MS itu ada perbaikan klinis. Tapi diberikan dengan walaupun secara patofisiologis sebenarnya tidak masuk ya, karena dia udah MS dikasih vasodilator ya, makin turun nanti tensinya dan lain-lain. Tapi ada studinya pernah saya baca bisa diberikan S-inhibitor, cuma memang dosisnya harus hati-hati gitu. Saya kira demikian, Dokter Emi. Ya, ya apapun juga dalam kita memberikan terapi pada pasien harus berhati-hati. Jadi mungkin bisa dimulai dengan dosis kecil dan dilihat respon dari pasiennya. Kalau membantu, ya berarti bisa dilanjutkan. Kalau malah memperburuk ya di stop. Jadi mau tidak mau ada saatnya memang kita harus mencoba waktu saya pendidikan dulu ya suka begitu ada kalimat itu dicoba saja dicoba saja ya memang begitulah dalam mengobati orang tailor terapi orang per orang pasien per pasien itu berbeda jadi apapun juga ya memang harus coba yang penting prinsipnya kehati-hatian ya ini, sebabnya In saya minta Dr. Emil jadi moderator biar ada uh, apa Dijak tanah sekali ya dok tanahannya itu keluar ya. belajar dibeli beliau orang bisa <laughs> Oke, okay. pertanyaan selanjutnya dari dok, Dokter Hardina Bawatri, ya, izin bertanya dok, dia beliau dapat pasien sesak napas, memang udah CHF tapi tidak kontrol rutin, sesak napasnya berat, tekanan darahnya tinggi, rongki penuh, jadi jelas basah, ya. Nah, tekanan darahnya tinggi tetapi akralnya dingin. Nah, jadi beliau ini minta dibantu ini wet warm atau cold warm eh apa? cold wet atau warm wet. Nah, mungkin dr. Revi bisa mempertajam ini. Masuk kuadran mana dia pasien seperti ini? Iya, terima kasih pertanyaannya dr. Harkina. Eh uh, jadi kalau kita lihat tadi kan prinsipnya secara ini ya e, tensi dia masih cukup ya, sebenarnya kan berarti dia tidak hipotensi ya. Cuman perfusi sudah mungkin impending, impending gitu ya. Jadi e, prinsip kalau saya pribadi saya selalu cross check tanya ke dokter jaganya, beneran tak 160 per 90. Sering kali yang terjadi di IGD itu pasiennya ini bukannya saya anti tensi elektrik ya, tapi seringkali pasien-pasien gelisah di tensi elektrik tangannya gerak-gerak itu tensinya kayak seolah-olah lebih tinggi daripada tensi asli. Apabila pasiennya kita sudah dapatkan ronkinya full, katakan tensinya dok 180 ah masa sih toraknya kayak gini, pasiennya gelisah nggak sesuai sama video pasien coba diulang sekali lagi pakai manual itu yang perlu kita cross check kalau memang secara manual memang tensinya dia masih cukup boleh kita berikan vasodilator, vasodilator IV gitu. Nah, berikan vasodilator IV, boleh isosorbit, boleh nitrogliserin dengan harapan nanti kalau uh, ya sudah ini ya, masuk PCWP-nya berkurang, nanti akralnya yang dingin itu dingin dalam tanda kutip bukan dingin yang shock, ya, ini dingin-dingin impending. Tapi belum-belum kalau lihat soalnya ini sih kemungkinan dia masih di arah uh, wet and warm tapi udah mulai gelisah ya pasiennya. Jadi kita bisa berikan dengan diuretik dikombinasi dengan nitrogliserin untuk membantu menurunkan waste pressure-nya gitu dok. Mungkin ada tambahan dok? Cukup saya kira dok. Ya keren jawabannya. Oke, okay. uh, saya lanjutkan deh. Ini Dokter Emil lagi off sebentar. Pertanyaan dari Mas Al Hifari. Setelah pemberian fase dilatar baru terjadi potensi. Apakah perlu penganalisis lebih lanjut terkait di potensinya, Dok? Kalau saya ya sementara kita stop dulu. <laughs> gimana Dok Emil? Kalau misalnya dikasih nitrat terus di kira-kira lanjut nitratnya atau kita ganti atau gimana, Dok? Ah. Ops. Uh. Sorry, tadi mungkin saya lagi teleponan tergang. Bagaimana dok? Maaf tadi ada konsul dari rumah sakit terpotong. Aduh, itu, dok. itu penting dok. Oh, sudah, sudah, sudah selesai. Sudah Jadi kalau saya... tadi ada jawab dari Mas Dokter Muhammad Al Ghifari ini tanya, setelah pemberian vasodilator baru terjadi hipotensi. Oh iya iya. Bagaimana ini? Gitu. Kalau saya biasanya saya turunkan dosis itu. Kalau bisa kita memberikan nitrat, hipotensinya signifikan ya kita turunkan dosis. Ya, kalau kemudian nanti udah membaik ya. Uh, intinya prinsipnya uh, apa namanya? Kalau bisa sih pemberian nitrat kalau bisa setinggi mungkin ya dok ya, ya. yang pasien masih bisa. Tapi ketika terjadi ya, potensi ya dosis harus kita turunkan. Gimana dok? Kalau menurut dokter Emil? Ya, <tuh> bagaimana jawabnya ya? Jadi saya pernah punya pengalaman lucu sih dok, masalahnya pasien acute heart failure, alo, ya. Kemudian kita titrasi cepat dengan nitrat, tensinya menjadi tak terukur, tak teraba. Mm. Ya, tapi akralnya hangat, orangnya sadar, sesaknya hilang, saturasinya baik, dok. Jadi <laughs> itu momen wow juga bagi saya. Um, dan saya biarkan aja. Um, ya dikurangi nitratnya ya, dan dibiarkan aja sehingga per saya yang ingin Tanya di sini bagi teman-teman juga definisi warm ini kan berarti bukan hanya soal berapa tekanan darahnya rendah atau tinggi. Apakah mungkin ini juga bisa di, harus mempertimbangkan contohnya adalah perfusi. Jadi tekanan darahnya seperti pada pasien tadi bisa saja tak terukur tak teraba, tapi perfusinya cukup sehingga kesadarannya bahkan lebih baik daripada sebelumnya atau seperti Dr Yusuf sendiri tadi. Tensi pasiennya di poli tadi 70 kesekian pasiennya jalan sama dokter Yusuf malah disur diboleh perbolehkan pulang juga. Nah kan jadi di sini ada ada apa ya? Mungkin diskusinya di sini dokter Yusuf, gimana nih dokter Yusuf namanya? Kalau klunya bagi dokter Yusuf sendiri bagaimana? Ya, intinya kalau akralnya masih hangat, masih baik, ya mungkin dan ada perbaikan klinis seperti dokter pasien dokter Emil tadi, mungkin malah bisa diterusin itu. Sementara agak hipotensi sedikit, asal membaik, kita kan dulu pernah diskusi ya dok ya, antara haidus furosemide dengan haidus nitrat, itu lebih baik haidus nitrat. gitu. Ya, Jadi betul. itu lebih baik daripada haidus furosemide. Jadi, tapi ya memang ini ilmu yang agak-agak agak-agak art sedikit ya, nggak semua orang setuju sih. Jadi ya, saya kira sih demikian untuk vasodilator dan hipotensi ini. Ya, jadi mungkin untuk jalan tengah, kalau memang hipotensi, obat ni vasodilatornya dikurangi atau di bahkan kalau perlu dihentikan. Nah, saya juga jadi ingat, nih salah satu guru kita di Surabaya, Dr. dia pakai ilustrasi apa itu ilustrasi saya lupa ah, gambarnya gambar pompa saya masih ingat waktu itu jadi begitu dibuka oh istilahnya sindroma sungai lebar jadi sungai yang lebar itu tidak berbunyi beliau ceritanya begitu Jadi sungai yang lebar debit airnya besar tapi nggak ada bunyinya lain halnya dengan sungai yang dangkal debit airnya kecil justru bunyinya bergemericik kira-kira gitu jadi uh, ini ya Uh, apa namanya daya, uh, ya butuh pengalaman dan pengamatan saya kira ya tapi untuk um, untuk malam ini mungkin kita stop aja dulu ya Dr. Yusuf ya sampai minimal untuk mempermudah pembelajaran yeah, yeah, yeah. kita ikuti uh, tadi ada forester diagram tadi wet warm dry warm dan itu so, untuk mempermudah teman-teman mengerti tapi nanti dengan teman-teman semakin um, bagaimana bilangnya ya berpengalaman begitu bisa mengambil keputusan yang tepat yang lebih tepat lagi sesuai dengan situasi pasiennya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan beta blocker pada gangguan disfungsi ereksi. Nah ini ya saya tanya Dr. Yusuf lah yang juga punya under deal yang sama jadi bisa lebih mengerti <laughs> pertanyaannya. Bagaimana dok ini Oke, ketika ada pasien dengan beta blocker dan terjadi disfungsi ereksi, ya itu penting ya. Meskipun pasiennya enak, tapi kalau disfungsi ereksi ya nggak enak itu. Jadi kita harus memikirkan kehidupan pribadi pasien itu penting. Ada beberapa pilihan beta blocker yang relatif efek samping disfungsi ereksinya lebih rendah ya, misalnya nebivolol. Itu yang menurut saya paling rendah risiko disfungsi ereksi. Jadi daripada kita stop, kita bisa change ke preparat yang lain. Itu kalau pilihan saya demikian, Dok. Mungkin Dokter Refi atau Dr. Emil ada pilihan lain? Dokter Refi mungkin mau menambahkan? Ini juga pertanyaan yang sulit, Dok, karena memang beberapa pasien tidak semua, tapi sekian persen dari seluruh pasien itu pasti ada yang mengeluh seperti ini bahkan dengan modalitas beta blocker yang diklaim sangat selektif pun. Eh, resiko tetap ada, jadi kita kembalikan pada kenyamanan pasien. Kalau memang pasiennya ini, iramanya memang sinus, gitu ya. Kalau memang sinus, ya sudah, kita ganti dengan obat-obatan eh, pengontrol rate yang golongan non-beta blocker, misalkan kita gunakan beta blocker dengan dosis serendah mungkin tapi kombinasi misalkan dengan ifabradin gitu kalau dengan catatan iramanya sinus tapi apabila iramanya AF ya mungkin digoksinnya yang eh, ke satu tablet beta blockernya yang eh, setengah mungkin 1,25 atau di switch ke golongan misalkan dari bisoprolol ke carvedilol begitu itu setiap pasien juga beda-beda ada yang bilang lebih enak bisoprolol ada yang lebih enak Carvedilol itu juga nggak bisa ditentukan bahkan and, kalau dikasih katakan yang paten nggak enak dok enaknya generik lah itu juga kita juga beda juga dok jadi kembali ke kepentingan pasien sih dok gitu oke okay, oke okay. ya jadi teman-teman harus ingat ya di dalam mengobati pertimbangkan antara kuantitas dan kualitas ya dok ya jadi kualitas hidup itu penting bagi pasien kita, bukan hanya kuantitas hidup saja. Jadi umur panjang, tapi kualitasnya bagaimana? Itu perlu dipikirkan bersama dokter dengan pasien. Baik dok, jadi untuk selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari dokter Jeffrey. Nah ini juga menarik sekali dokter, untuk dokter Refi kali ini ya. Ada pasien kasus severe acute decompensate heart failure, tapi kebetulan hamil juga. Bagaimana obat-obat yang aman yang bisa diberikan pada kehamilan? Mungkin dokter Fevi kali ya, Dok. Ya, Onggodo. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Fevi. Jadi, ini juga eh, pertanyaan yang dijawab dengan spektrum yang cukup luas, menurut saya. Jadi, yang pertama, eh, pasien ADHD ini satu kehamilannya usia berapa? bayinya viable atau tidak, mau determinasi atau mau dipertahankan, tentunya pendekatannya akan berbeda. Kemudian kausa ADHF-nya apa? Apakah memang murni karena preeklamsi, karena hipertensi, atau juga disertai dengan peripartum kardiomiopati? Itu pasti treatmentnya akan tailor terapi, setiap pasien akan tentunya akan berbeda. Uh, yang jelas apabila pasien ini kehamilannya dipertahankan ada obat-obat tertentu yang memang tidak atau sebaiknya tidak diberikan pada pasien-pasien dengan kehamilan misalkan golongan ACE inhibitor itu tidak boleh ya karena isinya air akan menyebabkan gangguan pada janin kecuali pada kasus-kasus yang memang sangat mengancam nyawa dan perlu menyelamatkan nyawa ibunya maka perlu kita atasi failurenya, kemungkinan perlu kita terminasi juga apabila memang yang menjadi pencetus dari ADHF-nya adalah kondisi kehamilannya begitu. Kalau memang dia rencana diterminasi maka tentunya kita perlu diskusi dengan teman sejawat obgyn mau diapakan ini pasiennya dan tentunya kita juga perlu diskusi dengan keluarganya tentang risk dan benefit yang akan diterima oleh ibu dan janin. Mau mau gimana ini kalau misalnya kita atasi gagal jantungnya, kita selamatkan nyawa ibunya, pasiennya perlu di, kehamilannya perlu diterminasi, tentunya ada resiko ke janin mungkin lahirnya prematur atau mungkin parunya belum siap dan lain-lain itu hal yang sangat kompleks tuh. Kecuali kalau pasiennya ini sudah melahirkan, baru saja melahirkan kemudian terjadi alo misalkan akibat dari ADHF yang memburuk akibat preeklamsinya tentunya kita akan lebih leluasa untuk memberikan pendekatan terapi entah kita mulai dengan biasanya kalau pasien-pasien dengan ADHF pada kehamilan dari pengalaman selain dia tensinya tinggi dia biasanya juga pompa jantungnya menurun jadi ada kalanya kita perlu kombinasi Uh, Pemberian antara uh, kadang dikombinasi dok. Kalau misalkan dia uh, dengan nitrogliserin dia belum membaik, dia masih sesek gitu ya. Mungkin ya kita kalau misalkan pada fase-fase tertentu dia jelek, mungkin ada low dose low dose indotropik bisa diberikan ya meskipun cuma sehari dua hari kita, kita lepas biasanya membantu itu sih juga tergantung dari uh, art atau pendekatan pasien ya dok. Tidak ada yang pasti tapi mungkin saran seperti itu dok kita lihat pasien per pasien, strateginya mau terminasi atau dipertahankan, usia kehamilan berapa, EF-nya berapa, tensinya berapa, gitu deh. Wow, <tuh> terima kasih dokter. <tuh> kalau sudah berbicara ibu 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 hamil, uh, situasinya menjadi kompleks, ya. Atau misalnya ibu hamil anak mahal, Wah, jadi diskusi atau komunikasi antara dokter, pasien, dan keluarga dalam hal seperti ini sangat krusial. Yang pasti memang mungkin untuk tahap awal, obat-obatan yang memang ditulis kontraindikasi pada ibu hamil mungkin uh, bisa tidak diberikan dulu. Kita bisa memberikan obat-obat yang lebih ramah untuk ke kehamilan misalnya golongan nitrat, prosmit. Untuk tahap-tahap awal masih bisa uh, diberikan lebih awal tanpa dan lebih aman kepada bayi. Baik dokter, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari dokter Riki. Ini, nah ini dokter Yusuf. Nah, mulai pertanyaannya menjurus ke, 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 kasus ini dokter sekarang. Pada pasien yang kedua, ke pasien EKG 314, kenapa dokter memberikan continuous drip prosmit dibanding intermittent? Nah, ini memang juga pertanyaan yang 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 apa namanya? Yang penting karena memang setahu saya ada dua kubu juga nih dok, antara pemberian bolus dengan intermittent ya dengan yang drip. Bagaimana dokter Lisa? Oke, terima kasih dokter Amil. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ini satu dua tiga ini semuanya bertanya tentang kasus 314. Jadi nanti saya terusin aja ya dok izinnya. Oh ya, lanjut dok ya. Jadi eh, saya Memang sebenarnya an, untuk mortalitas dan lain-lain itu semit antara drip sama intermittent itu nggak banyak beda ya. Ini sama lah ya gitu ya. Cuma kalau efek diuresisnya itu menurut saya lebih lebih baik kan nanti pasien 314 ini kan udim ya, udim tungkai juga. Kita mau diuresis kan antara intermittent dengan siring pam itu lebih baik siring pam. Ada ada studinya itu. Antara siring pump dengan intermittent itu uh, diuresisnya lebih baik uh, ke siring pam atau continuous. Uh, Terus yang kedua juga efek hipotensi ya pada tensi-tensi uh, yang mepet kayak tadi 155 atau per 60 itu continuous itu efek lebih rendah daripada intermittent. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangan saya Dr. Emil kenapa saya memberikan uh, saya lebih senang kalau misalnya awal uh, harus pakai bolus kita pakai bolus kemudian kasih uh, uh, apa continuous uh, uh, furosemid itu. Terus kemudian pertanyaan dari ya ini pasti handphonenya namanya Xiaomi ya tapi saya kira kok ya dokter Xiaomi kayaknya kan enggak ya <guruh> Ini bertanya dok kenapa dari awal tidak dobutamin? karena kenapa kok dopamin ya satu efek kronotropik ya dari dopamin itu lebih kuat daripada doputamin itu menurut saya sih jadi pada pasien yang tadi kemudian tiba-tiba jadi bradikardi tensinya rendah karena kita terlalu tanda kutip agresif memberikan digoksin, ditambah bisoprolol, ternyata hipokalemi juga ya. ya kita akan kepingin ini tensinya turun karena kita terlalu berani nih, kita terlalu agresif tuh. Padahal ternyata rate-nya itu yang dibutuhkan oleh pasien itu sekitar seratusan. Begitu kita bikin 70 aja tensinya udah drop. Jadi ya sebenarnya dengan tensi 100 dia cukup. Jadi saya pilih dopamin tadi itu ya karena uh, sepengetahuan saya dopamin uh, efek ke heart rate lebih baik daripada dobutamin ya dan uh, dobutamin juga jadi dopamin ini kan tengah-tengah ya ada efek uh, vasokonstriksi juga pada hat, uh, dosis yang tinggi jadi ini juga penghematan gitu ya itu satu terus pada pasien 314 yang berikutnya dari dokter Adi Santi pada saat terjadi kardi saya stop dong dikoksin dan uh, bisoprolnya saya stop waktu itu ya, karvedilolnya saya stop pada waktu di karena jelas ini apa namanya yang penyebab dari hipotensinya adalah karena kita terlalu agresif memberikan rate control. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada penelitian di Kanada dan saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa intinya, rhythm control harus sangat hati-hati. Nah, rate control itu ternyata juga kita harus hati-hati juga, gitu. Karena ada beberapa, kita malah membuat blan mekanisme kompensasi dari pasien, dan akhirnya jadi uh, malah ada perburukan. Saya kira demikian, Dokter Emil. Oke, okay. oke, okay. kayaknya masih ada terus berhubungan dengan kasus itu, Dok. Yang selanjutnya, kan, sudah oh, hmm, selesai, dok. ada. Ya. Habis ya, Oh, yang oh, terakhir okay. ada boleh nggak dok ini sedikit share screen saya kebetulan ada slide yang tentang continuous strip cemit yeah. satu blit, blit. aja dok satu aja dok ini cuma nunjukin gambar saya nggak cerita kok dok <laughs> okay. uh, sebentar dok ini kok beda ya yang keluar share screen ntar saya coba ya dok kok yang keluar beda ya dok <laughs> santai. Eh uh, tenang, tenang. Atasnya mungkin? Eh uh, ya dok, sebentar. Udah keluar ya dok, kelihatan ya dok. Masih digoksin? Digoksin, furosemid, opiat, ultrafiltration. Diuretik, ya Oke, okay, udah. Diuretik. Ntar dok, saya dipanggil ibu saya dok. <laughs> Jadi kroki dok. Malam dok, ini anak -anak masih 190. Iya ini ini. Ini, ini anaknya ngapain? Ini malam-malam kok? Ini nggak keluar-keluar. Eh, ini dok, udah tampak ya dok udah di diuresis. Eh ini tadi. aidos lodo do continuous. Nah, ini sih, Dok, mungkin apa sih efeknya ke ini aja sih? Pemantauan kreatininnya ini mungkin harus lebih Oke, Dok ya. Pemantauan kreatininnya ini harus lebih ini karena kerja terus sih ginjalnya gitu. Oke, oke, oke. Bagus, bagus, bagus. Jadi mungkin kalau dokter nefrologis lebih senang intermittent kali dok gitu kali ya? Hmm, mungkin ya. Ini. <laughs> Walau alam dok, <laughs> mungkin ada diskusi lebih lanjut. <laughs> Baiklah, jadi memang dalam segala hal itu risk dan benefit itu pasti jadi pertimbangan kalau yang kita lakukan. Um, kayaknya udah itu dok pertanyaan-pertanyaannya ya. Uh, ya, sudah jam ya. 10 malam juga tak terasa dua jam kita berdiskusi uh, Dan teman-teman pun masih bersama-sama kita ngikuti sampai akhir Dan baterai saya pun sisa 10% <laughs> Jadi saya, bagaimana Dr. Yusuf ini ada poin-poin tambahan lain yang mungkin ingin didiskusikan atau dibagikan kepada teman-teman Oke, okay. Dr. Ya, Refi mungkin tidak ada dok terima kasih oh, ya. atas kesempatannya semoga bermanfaat ya. terima kasih banget ya dokter Revi kuliahnya keren ya Amin. jadi mungkin malam ini sampai sekian sampai sekian diskusi kita terima kasih kepada para teman-teman yang melewatkan waktunya yang berharga dua jam ya saya teringat kemarin diajarkan kalau bahasa Inggris itu memberi perhatian itu namanya pay attention jadi attention itu memang dibeli dibayar bahkan karena memang attention itu hal yang mahal jadi jika teman-teman sekalian uh, memberikan perhatian selama dua jam uh, kami juga senang dan berterima kasih dan khususnya kepada dua sejawat saya ini yang passionnya dalam mengajar luar biasa ya dr yusuf terdevi ya kita doakan mereka berdua passionnya terus berkobar dan semakin maju di dalam keilmuan dan keahlian mereka sehingga Terus menambah manfaat bagi kita sekalian yang mendengarkan. Amin amin amin. Jadi ya Dokter Yusuf, Dokter Evi sehat sehat, keluarga juga ya. Saya, tutup, sehat ya, dok saya sangat tertarik sekali dengan backgroundnya. dok, Faith makes possible everything. Hope makes everything work. Love makes everything beautiful. Ya. Bagus loh dok itu dok. Ya, jadi ada tiga kan dokter kita di sini tadi ya. Kami berdua yang ganteng, dokter yang beautiful. Jadi kan pas kan ya. Oh iya. Mm -hmm. <laughs> Baiklah, kalau begitu saya akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya lift, saya tutup ya dokter ya. Doktor ya, itu, Hesi, ya. Op, Baik malam. dokter. Terima kasih. Malam. Ya.